ya ini uh, yang pokok ajarannya. Duh, oh, tapi pokok kalau ajar. dari enggak, enggak, dari bidat ini kalau dibaca ini bidatnya di mana, Pak? Bukankah ini sebuah perombakan, sebuah upgrade yang tampaknya lebih baik Ya. Jadi gini, Pak. Tadi di awal saya sudah katakan ya, hmm. Bidat ini mungkin kebidatan teologisnya tidak besar. Hmm tetapi bidat ini karena dia tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik Roma waktu itu. Oh, jadi maksudnya bidat menurut Katolik Roma. Iya, ya, betul. Oh, oke. Okay. Itu itu perlu clear, Pak. Iya, betul. Makanya hmm. tadi kan saya sudah bilang. Bidat hmm. di abad pertengahan itu sudah bukan lagi bidat teologi seperti waktu abad awal. Hmm. tapi sudah okay. tercampur dengan masalah sosial politik tata kuasa gereja hierarki tradisi suci dan seterusnya ya betul memang namanya teologis yang baru sejak dulu sampai sekarang kan teologi yang muncul itu kan menjawab permasalahan sosial betul betul ya pergeseran sosial politik yang dilakukan oleh gereja katolik pada waktu itu hmm. mendorong timbulnya banyak sekali bidat bidat nanti kalau kita sampai pada bidat petani dan bidat tokrat nanti ada eh, Tapi kalau saya saya tidak tidak ini ya artinya tentu ini bidat menurut eh, penguasa gereja kala itu ya Iya betul betul karena kalau dilihat dari alasan-alasannya bagi saya ya. ya kalau tidak ada masalah tidak mungkin dia akan muncul sebuah teologi yang bagi mereka juga berdasarkan Alkitab juga Iya jadi ini bukan semata-mata bidat teologis. Oh, Oke, okay. secara teologis, tapi mereka tetap ketuhanan apa ya tetap sama tidak, ya. Ada. Tapi nah, percaya, yang... contohnya nomor lima ya Pak ya. ya lebih ke Pertanya sosial ya. Percaya bahwa doa pribadi lebih berkuasa dari doa ke gereja. Oh, Oke, okay. nah itu kan hmm. dianggap balelo terhadap gereja. Iya. Dan mereka itu tidak berdoa mohon pengampunan. Hmm. Uh, itu tidak mau di gereja. Ya kalau minta ampun. Masing-masing masing-masing aja nggak perlu lewat lerus ya dan itu kan sebetulnya alkitabiah juga ya tetapi oh. kan dianggap melawan Melanggar. pakem iya melawan pakem gitu e, okay, okay, okay. karena abad-abad pertengahan ini gereja terutama di uh, setelah uh, abad keempat ya itu kekuasaan Kepausan di gereja itu seakan-akan oh, menempatkan iya? diri sebagai pusat kekristenan semuanya Hmm. Jadi mereka siapa yang tidak sepaham itu dianggap bidat. Hmm. Ya, ya, ya. Dan kepahaman ini yang juga makanya terjadi skisma kecil dan akhirnya skisma besar di uh, tahun 1000, 1050. Hmm. Terjadi pemisahan gereja Ortodoks uh, Timur dan Oriental dan gereja uh, Barat atau yang hmm. pusat di Roma. Oke, okay, okay, oke, baik. Pemuritan Apologi Tiga Indonesia Mendengar, belajar, untuk membangun Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa kembali dalam program PAI, Pemuritan Apologi Dika Indonesia Hari ini adalah seri keempat Bersama Abu Subi Al-Jamil membahas tentang bidat-bidat gereja. Uh, sorry, bidat-bidat Kristen awal gereja sudah seri pertama sampai ketiga. Nah, sekarang seri keempat ini kita masuk kepada bidat-bidat Kristen abad pertengahan. Ini kita perlu ketahui supaya kita pun perlu belajar, ya, apa yang terjadi. Dan juga, jangan sampai pemikiran-pemikiran bidat yang tidak tepat dengan kekristenan itu tanpa sadar oh, ada pada pemikiran kita. Nah, dalam hal ini, seperti yang pernah saya katakan, bahwa kalau kita mempelajari bidat-bidat ini, lalu kita tahu bahwa eh, sebuah gereja... Itu mempercayai Yesus, beriman sama Yesus, memuliakan Yesus. Hanya ada beberapa hal yang mereka tidak ketahui bahwa itu adalah konsep bidat, Itu bukan kita langsung sesat-sesatkan. Mari kita dengan uh, penuh damai sejahtera, dengan bijaksana, sharing, saling membangun. Kalau belum bisa terima, artinya belum bisa memahami maksud baik kita. Dan jangan langsung kita berantem sendiri, tetap damai sejahtera. Kalau kita ada Roh Kudus. Saya percaya pasti anda diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baiklah, Tuhan memberkati anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kau baik, kau luar biasa, berbicara secara khusus, dan kami belajar untuk membangun. Kami mendengar untuk semakin berhikmat. Terima kasih berkati hari ini. Namamu dimuliakan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus yang agung itu, Haleluya, Amin. Saudaraku bersama Abu Subi Al Jamil, Tuhan memberkati. Ya, selamat malam semua. Uh, semoga suara saya cukup jelas ya. Jadi uh, untuk pengajaran di hari ini, yaitu bidat-bidat di Gereja Kristen abad pertengahan. Ini saya share screen ya Pak, dari... Silakan Pak. Ya. Oke, bisa kedatannya. Ya. Ya, jadi bidat-bidat ini memang merupakan kelanjutan dari bidat-bidat abad eh, pertama, kedua, ketiga... Bidat-bidat ini mulai bermunculan di abad keempat, ya, dan ini merupakan efek dari beberapa konsili yang telah terjadi. Jadi, paham Arianisme itu memang masih sangat kuat pada waktu awal karena dia itu didukung oleh kekaisaran Romawi. Jadi jangan salah mengerti ya bahwa Kaisar Konstantin yang memprakarsai atau memfasilitasi uh, konsilinisia itu sebenarnya dia itu membela Arian bukan membela patriah patria garis lurus dari pengajaran gereja awal. Dia malah cenderung uh, lebih memberatkan pada Arianisme. Karena ajaran Arianisme itu yang mengatakan bahwa firman tidak diciptakan, Allah itu sendirian, anak itu hanya diciptakan segala macam itu, itu memang sangat erat dengan ajaran pagan Helenisme Yunani. Jadi penguasa itu hanya satu til, nggak mungkin satu kesatuan. Sehingga banyak sekali terjadi sebenarnya tekanan-tekanan politis di antara konsili-konsili mulai dari Nikea dan Pranikea misalnya di Katargo sampai di Kaseldon atau Bizantium Kaseldon tahun 500 sekian. Itu sebenarnya banyak sekali penekanan-penekanan dan itu terjadi perbedaan pendapat antar patriark. Jadi antar wakil-wakil gereja itu. Tapi tetap berpusat pada satu tema yaitu keilahian Yesus. Dan peran Bapak Putra dan Roh Kudus. Jadi Bapak-Bapak gereja waktu itu, itu sangat membela ketrinitasan ilahi. Aliran terintas suci Bapak Putra dan Roh Kudus, sementara Beberapa patria itu yang sudah terpengaruh dengan pengajaran gnostik Aryan. dan mereka, patriah ya, uh, patria ini, juga di-backup secara politik oleh Kekaisaran Romawi. Jadi, ini yang uh, kita harus patut agak mengerti, ya, bahwa Kekaisaran Romawi itu sebenarnya anti anti trinitarian pada awalnya begitu. Mereka menerima Kristen dibaptis tetapi Kristen yang versi Arianus atau versi Arius. Mereka mengikuti hal ini. Sehingga sering terjadi eh, permufakatan untuk tidak mufakat. Makanya kenapa Dikonsili konsili Nicea terutama ditetapkan suatu eh, apa ya, istilahnya ditetapkan suatu pengakuan imam rasuli ini sebagai pemagaran terhadap ajaran-ajaran bidat. Nah, di abad pertengahan ini, sebenarnya jumlah bidat itu bertambah, tetapi eh, namanya ratusan. Tapi pada prinsipnya itu semua menginduk pada beberapa uh, ini, beberapa bidat yang besar, yang berpengaruh. Nah, satu hal yang perlu kita tahu bahwa abad pertengahan tidak sembarang orang dapat membaca Alkitab. Bukan hanya Alkitabnya tidak ada, tetapi betul-betul gereja waktu itu Nanti kita akan kalau sudah sampai abad ke-12 itu ada perintah paus untuk melarang orang awam membaca Alkitab. Memang eh, akses terhadap Alkitab sehingga orang bisa me membaca itu sangat terbatas. Jadi hanya para rahib di biara yang boleh membaca dan belajar Alkitab. Pengetahuan tentang firman Tuhan itu merupakan monopoli gereja. Hanya merupakan kabar yang disampaikan oleh pemimpin gereja. Terus, ya, dan nggak ada ruang untuk pendalaman dan pemahaman bagi jemaat biasa. Jadi hanya dicekokin, dibacakan satu uh, mungkin suatu ayat, selesai. Nggak boleh bertanya. Nah, sekarang mulai timbullah di, apa ya uh, semacam simbiosis mutualisme antara gereja. Dengan kepentingan politik, ini mulai terjadi. Jadi ekonomi dan dominasi kekuasaan gereja terhadap negara dan rakyat itu betul-betul sudah mulai menancapkan kukunya. Gereja itu sudah tidak lagi menjadi seperti gereja mula-mula yang sederhana, yang ramah, yang eh, komunal. Jadi kita tahu ya jemaat-jemaat itu waktu awal, misalnya di Efesus atau di, di, uh, apa, di Galatia atau apa, mereka tuh hidup secara komunal. Mereka punya dapur umum, mereka makan bersama, apa yang ada mereka mengumpulkan semua apa yang ada untuk dalam kehidupannya bagaikan komunal. Nah, tapi sekarang sudah tidak. Gereja itu. Uh, sudah menjadi semacam kelas tersendiri dalam struktur sosial masyarakat, dan inilah sebenarnya sumber asal muasal yang mulai terjadi dari abad ke-11, ketidakpuasan rakyat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, maksudnya ilmuwan segala macam itu, yang mulai tidak puas dengan. Uh, perkembangan tata kelola gereja ini mereka hanya protes dan inilah kita kenal dengan protes dari Martin Luther yang menempelkan 95 tesis di gerejanya di Wittenberg. Jadi menur menurut Martin Luther apa yang tidak tepat itu didalilkan dan ditesiskan. Nah, situasi ketidakpuasan inilah yang juga akan menimbulkan bidat-bidat pada abad pertengahan. Jadi beda bidat abad pertengahan dengan abad awal gereja purba. Bidat pertengahan ini sudah kecampuran dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Bukan hanya teologis. Kadang-kadang teologis itu dipaksakan untuk memenuhi tuntutan sosiopolitik dari anggota bidat tersebut. Jadi beda dengan bidat di awal-awal yaitu 95% urusannya dengan teologi Tapi bidat, bidat abad pertengahan itu sudah boleh dibilang 50% itu sosial, politik, ekonomi. Kenapa? Sudah terjadi kekaburan istilah bidat itu. Jadi pada waktu itu siapapun yang tidak sesuai dengan tata kelola dan hirarki, dan tradisi suci agama di gereja ya dalam artikannya ini adalah gereja Katolik ya itu dianggap bidat. Jadi bayangkan seorang Katolik yang bernama Galileo Galilei karena dia mengatakan bahwa pusat planet di tata surya kita itu bukan bumi tapi matahari. Dia sempat dibidatkan tidak ada urusan dengan teologis. Jadi pokoknya apa yang dianggap tidak sejalan dengan pemikiran pemuka gereja itu dianggap bidat atau sesat. Jadi bedakan, sekarang kita sudah mulai mengenal bidat yang berbeda dengan bidat gereja awal. Ya. Nah, yang biasanya yang sangat terkenal Waktu abad ke-10 tuh wilderness, itu yang membuat namanya Peter Waldo orang Perancis ya, sekitar abad ke-11. Dia katanya dari sejarahnya itu menemukan nggak sengaja membaca Alkitab. Waktu itu orang awam dilarang memiliki dan membaca Alkitab sendiri bahkan bisa dihukum oleh gereja. Nah. Mereka ini punya satu aturan, ingin kembali seperti gaya hidup komunal orang Kristen awal atau Kristen purba. Jadi mereka itu menolak terhadap kemewahan. Mereka itu sangat mengikuti pengabdian total dan penyangkalan diri, aksesis, ya, karena mereka mengikuti atau menafsirkan Matius 19:21, Matius 10 ayat kelima dan tujuh. Nah, perkumpulan Watness ini sering menamakan dirinya sebagai perkumpulan orang yang hampa hatinya. Ini kata lain. Aliran ini sering menyebut diri sebagai orang hina dina. Jadi mereka tuh betul-betul baju hanya satu yang te yang di di badan, tidak bawa bekal, tidak bawa apa-apa, tidak ada kemewahan. Jadi mereka hidup dengan gaya seperti murid-murid atau rasul. Yesus jadi mereka itu sangat menganggap bahwa kemiskinan dan penyiksaan diri adalah cara untuk mendekatkan diri pada Yesus, dan mereka menolak kekuasaan Paus. Awalnya tidak menolak secara terus-menerus, tapi mereka menolak ada kekuasaan gereja yang sudah mulai begitu absolut. Terutama dalam hal ekonomi, karena gereja waktu itu sudah dipandang hidup bermewah-mewah, membangun gereja yang sangat megah di mana-mana. Kemudian, ada kewajiban, misalnya mengolah tanah milik gereja dengan gratis, semacam kerja paksa untuk mengelola tanah milik gereja. Jadi itu yang dia tentang. Maka si Waltnes ini dianggap excite dari gereja Katolik Roma pada abad ke-12. Ya, Nanti kita sampai sana. Jadi ajaran Waltnes ini menuntut bahwa Alkitab itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan itu bisa berbahasa apapun. Dan firman Tuhan Ya, dan firman Tuhan itu harus sampai kepada siapapun dan dalam bahasa apapun. Mereka tidak mau uh, firman itu dibacakan dalam bahasa Latin waktu itu ya. Tidak ada yang ngerti. Di Perancis nggak ngerti orang bahasa Latin itu hanya orang-orang terpelajar atau bangsawan atau arsitokrat yang mempelajari bahasa Latin. Jadi kalau mereka beribadah, Klerusnya itu membacakan ayat dari Alkitab dalam bahasa Latin, ya orang awamnya bengong aja. Ini baca apa ini? Tidak tahu. Baru dijelaskan dalam bahasa Perancis misalnya. Ya, jadi mereka menganggap bahwa setiap orang Kristen harus menjadikan perjanjian baru sebagai dasar iman dan standar kehidupan kekristenan maka Alkitab itu dianggap sebagai hukum Taurat dan peraturan bagi kehidupan manusia dan harus digunakan secara harafiah. Jadi letterlek. Tidak lagi urusan dengan konteks, tetapi hanya teksnya saja. Makanya mereka itu karena punya keterbatasan terhadap akses Alkitab, mereka menghapal Alkitab. Dan mereka dalam pengabaran Injil selalu pergi berdua-dua dengan cara sangat sederhana persis seperti perintah amanat agung dari Yesus di mana rasul itu pergi berdua-dua Nah, mereka hari Senin, Rabu, Jumat itu berpuasa. Mereka tidak boleh atau dilarang membunuh makhluk hidup. Dilarang bersumpah doa yang digunakan itu hanyalah doa Bapa kami dan pengucapan syukur. Ya, sakramen dalam aliran bidat ini masih sama seperti di Gereja Katolik Roma, tapi mereka tidak lagi mau terima yang namanya Polgatorium atau api penyucian dan konsep bahwa Paus tidak pernah bersalah. Itu mereka tidak terima. Nah, jemaat awam itu dilibatkan dalam jabatan organisasi gerejani. Jadi biasanya masuk dalam majelis. Ya kalau usko pendeta itu kan ada pendidikan khususnya, tapi majelis itu orang awam. Ya, tapi ada pemimpin ter, tertinggi dari gereja ini adalah Peter Waldo sendiri. Nah mereka percaya bahwa doa pribadi itu lebih tinggi nilainya daripada doa di gereja. Jadi kalau kamu mau doa buat dirimu atau keluargamu, lakukan sendiri. Bukan didoakan oleh gereja. Ini pokok ajaran bidat wilderness. Ya, kita lanjut. Sekarang Joachim. Jadi Joachim de Fori, ini tahun abad ke-11 ya, ini menitik beratkan pada berita nubuatan tentang akhir zaman dan suara kenabian. Dia pernah menulis buku nubuatan yang isinya menyebutkan bahwa gereja pada masa itu bagaikan wanita pelacur dan pohon ara yang sudah kering. The Fiori mengatakan struktur organisasi dan cara ibadah yang ada harus dirombak. Tata cara gereja yang kaku harus diganti dan dalam hal ini Kasihlah yang harus ditonjolkan, jadi hukum kasih. Mereka itu bermeditasi, itu mereka sangat senang, dan mereka mengurangi aktivitas kehidupan yang nyata. Nah, pokok-pokoknya adalah pemerintah sipil adalah alat tangan Tuhan yang akan digunakan untuk menghukum gereja yang sudah bobrok tahun 1260 roh kudus akan datang lagi mengatasi semua masalahnya. Kedatangannya, maksudnya roh kudus, itu sebagai wakil Allah Bapa Allah Anak untuk menyempurnakan keselamatan. Pada waktu itu akan terjadi penganiayaan dan terjadi pemisahan antara dengan sekam. Dan akhirnya orang yang terpilih saja yang akan masuk dalam penuh kedamaian. Ini nubuatannya si Joachim. Nah, ini nanti kita akan terus dan sekarang saya uh, suka ini ya, suka ke... <tuh> Jadi kita udah tahu ya, awalnya ini kekristenan muncul abad pertama di Romawi Yudea pada munculnya ditandain krisis oleh Kaisar Romawi dan seterusnya kita sudah sudah ini ya sudah apa tuh sudah pelajari sebelumnya ya ini nanti ini uh, hal ini akan di, di share dibagikan pak subi ya uh, tolong kembali ke bidat wilderness ya wilderness wilderness oke okay. ya. ya ini uh, yang pokok ajarannya Oh, Tapi kalau ajar. dari enggak, enggak, dari bidat ini, kalau dibaca ini, bidatnya di mana Pak? Bukankah ini sebuah perombakan, sebuah upgrade yang tampaknya lebih baik? Ya, jadi gini Pak, tadi di awal saya sudah katakan ya, hmm. bidat ini mungkin kebidatan teologisnya tidak besar. Hmm. Tetapi bidat ini karena dia tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik Roma waktu itu. Oh, jadi maksudnya bidat menurut Katolik Roma. Iya, ya, betul. Oh, oke. Okay. Itu itu perlu clear, Pak. Iya, betul. Makanya hmm. tadi kan saya sudah bilang. Bidat hmm. di abad pertengahan itu sudah bukan lagi bidat teologi seperti waktu abad awal. Hmm. Tapi sudah okay. tercampur dengan masalah sosial, politik, tata kuasa gereja, hierarki, tradisi suci dan seterusnya. Ya, betul. Memang namanya teologis yang baru sejak dulu sampai sekarang kan teologi yang muncul itu kan menjawab permasalahan sosial. Betul. Betul ya. Pergeseran sosial politik yang dilakukan oleh gereja Katolik pada waktu itu mendorong hmm. timbulnya banyak sekali bidat-bidat. Nanti kalau kita sampai pada bidat petani dan bidat aksitokrat nanti ada eh, Tapi kalau saya saya tidak tidak ini ya artinya tentu ini bidat menurut eh, penguasa gereja kala itu ya. Iya, betul, betul. Karena kalau dilihat dari alasan-alasannya bagi saya, ya kalau tidak ada masalah tidak mungkin dia akan muncul sebuah teologi yang bagi mereka juga berdasarkan Alkitab juga. Iya. Jadi ini bukan semata-mata bidat teologis. Oke, secara teologis tapi mereka tetap ketuhanan apa ya tetap sama apa? Tidak, ya, tapi Hanya... saya, contohnya nomor lima ya Pak ya. ya lebih ke sosial saya ya. Percaya bahwa doa pribadi lebih berkuasa dari doa di gereja. Oh, Oke, okay. nah itu kan dianggap balelo terhadap gereja. Ya, dan mereka itu tidak berdoa mohon pengampunan, hmm. e, itu tidak mau di gereja. Ya kalau minta Masing-masing. Masing-masing aja, nggak perlu lewat lerus. ya dan itu kan sebetulnya Alkitabiah juga ya, tetapi Betul. kan dianggap melawan Melanggar. Pakem, iya melawan Pakem, gitu. E, Oke, okay, okay, okay. karena abad-abad pertengahan ini gereja, terutama di uh, setelah uh, abad keempat ya, itu kekuasaan kepausan di gereja itu seakan-akan oh, melekatkan ya, diri sebagai hmm. pusat kekristenan semuanya. Hmm. Jadi mereka siapa yang tidak sepaham itu dianggap bidat. Hmm. Ya, ya, ya. Dan kepahaman ini yang juga makanya terjadi skisma kecil dan ada skisma besar di uh, tahun 1000, 1050. Hmm. Terjadi pemisahan gereja ortodoks uh, timur dan oriental dan gereja uh, barat atau yang hmm. pusat di Roma. Oke, oke, baik. Oke, Pak. Gitu. <coughs> yeah. Hmm. Jadi bukan masalah teologisnya, bukan. Enggak 100% masalah. teologis sekarang kita ngomongnya. Ya, ya. Sudah. Baik, baik, baik. Mixture antara teologis, sosiopolitik, ekonomi dan hmm. kekuasaan. Baik, baik, baik. Ya. Okay. Begitu, Pak. Mm -mm. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sambil dilanjut, Pak. Nanti akan muncul. Oke. Okay. Hmm. Kita lanjutkan ya. ya. Saya sudah cukup clear, yang lain clear ya. Jadi, uh, ya, yeah, oke, okay, thank you. Jadi gini, saya sebaiknya disclaimer dulu ya. Ya yeah, betul, betul. Ya, ini adalah sejarah dirangkum yeah. dari banyak sumber yang sumber sahih ya. Ini sumber-sumber yang sifatnya bukan bukan abal-abal atau karangan-karangan sendiri. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Jadi saya baca terutama buku Tony Lane ini runtut pijar ini bukunya bagus sekali. Oh iya. ya, bukunya di sekolah-sekolah teologi. Aja. Ya, S.T.T pasti baca ini dua ini Tony Lane sama Berkov. Hmm, iya. Ya, Louis Berkov Teologi Sistematika, kemudian Bernard Lewis Pengantar Sejarah Dogma Kristen, Philip Schaff Theological Controversies and Development of Orthodoxy. Jadi sejarah Christian Church ya ini panjang ceritanya. Ya, oke. Okay. Kemudian Louis Ayers ya, Nisia and its legacy. Jadi Nisia ini dan dan uh, warisannya ya. Jadi ini approach to fourth century Trinitarian theology. Jadi teologi Trinitarian yang disempurnakan mulai abad keempat. Ya, ini yang menjadi dasar pengakuan uh, Trinitas seperti yang kita kenal saat ini ya kemudian ini juga dari pustaka teologis sejarah dogma kristologi ini dari Kanisius jadi ini uh, sumbernya ada ya dasar pustakanya jadi saya membuat disclaimer saya tidak mau menyerang uh, denom apapun Aliran manapun, ya, tapi ini betul-betul pemaparan sejarah agar kita lebih paham. Sejarah telah terjadi, tidak bisa kita rubah. Prinsipnya itu, jadi jangan marah kalau terhadap sejarah. Hmm. Itu enggak, dan boleh. sejarah itu jujur, Pak. Jujur, sejarah baik. itu jujur, ya. Dan ini buku-bukunya netral, Pak. Baik-baik, oke. Okay. Ya. Oke, okay, sekarang kita lihat, kita lanjutkan ya Pak ya, Mungkin nih mulai yang mau garu-garu kepala silakan dulu, garu-garu dulu. Pak. Karena ini sudah mungkin masuk ke semester 7 ini Pak. Iya. In. STT di semester 7 Nanti minggu depan mites ya. Ya ini STT Ikim, tenang aja. STT Ikim. Oke. Okay. Jadi gini, Uh, waktu orang Kristen awal jadi dalam Perjanjian Baru di abad pertama, itu memang teolog Yohanes. Uh, Mereka menyebut sang teolog Kristen awal itu Yohanes, ya, dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi, kekristenan itu intinya itu sebenarnya melawan Roma, ya, karena di kekristenan tidak boleh memiliki budak. Sementara Roma memiliki budak dan memperbudak. Ya, jadi ini suatu kritik keras pada Roma waktu itu. Dan kebetulan situasi politik dengan kerajaan Romawi itu orang Kristen dianggap membahayakan kepercayaan pagan mereka. Karena orang Romawi kuno, orang Romawi itu percaya bahwa Kaisar adalah putra dewa. Jadi yang tidak mau mengakui dewanya Romawi, yang tidak mau menyembah patungnya atau beribadat pada dewa Romawi itu sama saja melawan dengan Kaisar. Makanya kita sering melihat banyak sekali penghambatan Kristen di masa awal dengan Kaisar-Kaisar Roma yang sangat kejam. Itu ceritanya banyak. Ya. Nah, waktu awal, dasar kekristenan masa awal ya, jadi jemaat mula-mula jadi mereka punya gagasan tentang orang-orang pilihan Tuhan di atas komunitas. Mereka percaya dan memproklamirkan kesetaraan semua orang yang percaya. Ya. Jadi beda dengan Roma, adanya kelas sosial. Ya. Dan semua orang mereka hidup secara komunitas dan semua orang itu harus memberikan sumbangan kerja fisik, fisik ya eh, kepada komunitas itu karena mereka berpegang pada 2 Tesalonika 3 dan 10 yaitu siapa yang tidak mau bekerja dia tidak makan itu mereka pegang nah mereka juga mengakui orang Kristen awal itu bahwa eh, kepentingan pribadi tapi lebih menggunakan sebagai kepentingan sarana umum, jadi punya dia tapi boleh dipakai sama anggota komunitas, beda dengan orang Romawi yang memblok punya saya atau punya saya. Begitu, nah, orang Kristen awal itu mereka percaya dengan suatu kultus pengekangan karena Yesus hidup sederhana, tidak seperti rahib-rahib. Uh, Yahudi, orang Farisi, orang Saduki yang uh, berjubah linen yang mewah, ya. Jadi mereka itu tidak menolak kultus kemewahan. Jadi cukup, ya cukup gitu saja gitu lah gitulah. Mereka orang miskin atau kelompok orang miskin. Dan mereka itu cenderung waktu awal itu mereka menolak uh, istilahnya penghambaan pada uang atau menolak bersifat pasif pada ekonomi. Karena mereka berpegang pada di Lukas 16.13 dan Matius 6.24. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mamon. Ini yang mereka pegang. Nah, jadi kalau kita mungkin ada yang mengenal dengan Weber ya, M. Weber. M. Weber ini salah seorang teolog yang cukup terkenal, jadi keinginan karismatis yang tulus untuk menyelamatkan jiwanya sendiri harus bersifat apolitis. Inilah ciri dari gereja awal. Apolitik, tidak mau ikut-ikutan dalam hal politik. Jadi pada intinya, pemerintah duniawi atau negara diakui sebagai independen dalam kaitan dengan dogma Kristen yang dicirikan sebagai jahat dan tidak penting untuk Keselamatan jiwa. Jadi orang Kristen awal itu sangat eh, mendambakan suatu kehidupan rohani yang murni. Dan mereka memandang rendah pada kehidupan duniawi. Nah, karena mereka menganggap bahwa kehidupan duniawi itu sudah nggak terlalu penting untuk keselamatan jiwa. Mereka menggunakan biasanya Matius 21-22, yaitu berikanlah pada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Jadi realitas politik dan hukum Roma atau duniawi oleh mereka itu dikecam. Nah, pada abad 1 ke 2, komunitas Kristen itu menyebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Pak Subi, ya. ini kita beri kesempatan dulu kepada Pak Teofilus, Pak. Ya. Boleh? Wah, ngeri kalau Pak Teofilus yang lain. Iya. Soalnya udah present dari tadi supaya nggak sebutan. Enggak hmm. Silakan <laughs> Pak Teofilus. Ya. Oh, sebentar, sebentar, saya belum. Uh, Oke, okay, sudah, saya unmute. Silakan di-unmute. Iya, malam, Pak Supi. Itu bisa tolong, Pak, ya, eh, kembali ke yang slide nomor 42 tadi, itu yang eh, kedua pertama, itu kalau tidak salah, Pak. Pengantar itu, itu kan soalnya di Pak Abu itu kan bilang eh, yang salah satu pemicunya gereja Protestan, itu kan, Pak, ya, ya, betul, betul. Itu, itu adalah akibat. Jadi gini, ini betul. ini nanti dia Boleh ditampilkan, Pak. Boleh ditampilkan. Kak. Ya, bentar ya. Saya share screen. Ya itu memang akar-akarnya ya, Pak ya. Jadi ya. yang awal tadi Saudara makanya saya tanyakan ya, bukan teologisnya sangat kecil sekali, tetapi ya. eh, saya rasa lebih ke liturginya, normatifnya di mana itu tidak ada Uh, apa hubungannya dengan teologianya? Ya, ini saya saya screen lagi Oke, ya, silakan. Yang 42 Pak, ya. pengantar ini ya. Iya, pengantar itu. Ya. Itu kan uh, di yang poin kedua terakhir dan akhirnya ya. memicu bangkitnya gereja Protestan. Ya. Berarti ini uh, maksudnya gereja Protestan. Uh, kalau yang Perang salibnya Martin Luther itu gimana, Pak Abu ya? Ini Pak, perang salib itu uh, sering terjadi keranjungan. Mm -hmm. Ada perang salib melawan bidat, ya, uh, misalnya melawan John Ball, ya, atau Livin. Ada juga perang salib merebut Yerusalem. Ini yeah. dua ber berbeda. Iya. Yeah. Yeah. Jadi kalau dari teks aslinya. Itu dinamakan perang pemurnian salib. Itu yang, yang melawan bidat-bidat ini, Pak. Yang ya. melawan bidat-bidat itu dinamakan pemurnian. perang pemurnian salib. Itu hmm. istilah yang dipakai pada waktu itu. Hmm -hmm. dan itu kebetulan cocok karena mereka ceritanya membersihkan salib gitu loh. Pelambangannya membersihkan salib dari noda-noda kebidatan. Menurut versi mereka, hmm. jadi kalau di ini ya, dibaca yang poin terakhir kedua situasi ini. Jadi, situasi di atasnya ada ya, eh, mencapai puncak dan gerakan protes, dan akhirnya memicu bangkitnya gereja Protestan yang kita kenal sekarang. Jadi, hmm. gereja Protestan awal ya, oleh Calvin dan eh, si apa tuh Martin Luther. Jadi ini, ini, belum sekitar, sekitar you know, abad keberapa Pak ya? Sudah 14 ini Pak. 14. 15. Hmm. Jadi istilahnya prakondisi ini sudah ada dari abad ke-5, 6, 7. Jadi secara berangsur-angsur kekuatan kekatolikan Roma itu makin mencengkram dunia gereja. Dan mereka... eh Menganggap bahwa semua itu harus tunduk pada kepausan di Roma, hmm, yang sampai itu, Pak Bu Ya, yang ceritanya katanya ada pengeluarkan surat penebusan dosa itu, Pak. Ya, nah, itu abad ke-13, 14, Pak. Hmm. Ya, hmm. tapi itu so, aksesnya banyak, Pak. Tapi hmm. kalau kita lihat secara hmm. uh, ini, ya, secara, uh, secara gereja, ya, memang pada waktu itu terjadi pergeseran fungsi gereja itu dari fungsi kerohanian menjadi suatu organisasi yang lebih ke arah duniawi. Iya, yeah, iya. Yeah. Mm -hmm. Jadi mereka itu menjadi suatu unit ekonomi. Iya. Yeah. Bersimbiosis dengan pemerintahan. Kenapa? Mereka yang mentahbiskan kaisar loh. Iya. Mm -hmm. Yang memasang mahkota di kepala kaisar itu uskup atau bishop, jadi mereka hmm. menganggap bahwa satu tingkat di atas kepala pemerintahan, nggak berani kalau kaisar melawan apa kata uskupnya, nggak berani, nggak berani. Ya. Seperti yang di film-film itu pak ya. Ya memang begitulah pak. Jadi ya, ya. kalau misalnya si kaisar ini ya mau misalnya melakukan suatu tindakan. Mereka pasti minta restu dari gereja, dan kalau restu diberikan oleh paus, maka seluruh subordinat dari gereja itu pasti akan membantu kaisar. Ya. Jadi kondisinya sudah seperti itu, pak. Jadi Imbilis kalau mutualis. Jadi kalau bisa dibilang Protestan itu timbul munculnya sekitar abad 14-15, pak Abu ya? Iya. Dan kemudian dan kalau, itu, kalau dan Kristen itu adalah akibat bukan ya, ya. Akibat dan kalau yang, yang... bertumpuk-tumpuk. Karena di antara sampai abad ke-14 15 itu banyak sekali pemberontakan terhadap gereja secara fisik, Pak. Iya, hmm. ya, ya. Di Ceko, hmm. di Jerman, hmm. di Belanda, di Perancis ya. Itu pemberontakan secara fisik dan kalau kita lihat lebih ke depan lagi di abad ke 18 hmm. pemberontakan pemberontakan yang dikatakan bidat oleh gereja Katolik waktu itu, hmm. ya itu menjadi benih-benih sosio komunisme. Makanya hmm. ajaran dari Frederick Engels dan Karl Marx itu mengatakan agama adalah candu. Hmm. pak abu tuh timbul kalau gitu yang uh, kristen yang awal-awal di zamannya para rasul itu kristen katolik pak abu semua itu dinamakan katolik pak hmm. karena katolik hmm. artinya umum universal am hmm. am ya jadi itu semua dikatakan itu hanya hati-hati mulai abad keempat Gereja di Roma mengatakan diri sebagai gereja katolik dan apostolik. Jadi secara kesan bahwa dia itu menjadi pemimpin. Karena apa? Mereka bilang bahwa Petrus lah paus pertama. Hmm, ada dalilnya nggak Pak? Uh, memang dari katekismusnya mereka. Oh, Oke. Okay. Kalau kita baca daftar dari kepausan mulai dari Petrus tuh ada pak mereka punya, saya pernah baca itu. Oh berarti yang Pak Abu di pertemuan pertama sekali yang sesi satu itu yang bercerita bahwa <tuh> uh, kaisar Romawi yang akhirnya menganut agama Kristen itu berarti mereka Katolik itu pak ya? Ya Katolik yang kemudian sampai mengusir para bidat-bidat ke Jazirah ya. Arab itu ya? Ya jadi mereka hmm. itu diusir ya dan eh, tapi kaisar-kaisar yang pertama kali misalnya kaisar Konstantinus hmm. ya itu hmm. lebih cenderung pada membela bidat alien hmm. jadi bukan tritunggal makanya waktu kondisi peranisia dan after nisea, itu terjadi banyak sekali juga penghambatan penghambatan terhadap kelompok trinitas yang membela ketimtas. Hmm. Nah, arian ini nantinya kita kita belum sampai nanti kalau kita sudah pelajari tentang sebelianisme, hmm. kemudian Ebionidisme ini nanti kita akan kenali pola-pola ini pada beberapa denom di gereja Protestan saat ini, hmm. yaitu ajaran Jo, Jesus Only, yeah. ajaran Unitarian, ajaran oneness dan ajaran saksi Yehova hmm. Itu berangkat dari itu semua, Pak. Ide-idenya sih dari situ. Okay. Ya, diciptakan diciptakanlah segala macam gitu. Itu ada semua itu, jadi udah jadi kayak kan saya katakan dari awal, Pak, ya, bahwa bidat satu dengan bidat yang lain kadang-kadang mereka bercampur jadi satu dan keluar bidat baru, Pak. Iya, iya. Hmm. Ya. Satu pertanyaan Pak Apu, terakhir. Apakah ya. gereja, apakah Kristen Katolik yang di awal-awal itu sama dengan Kristen Katolik hari ini, Pak Abu? Wah, saya sulit menjawab, Pak, hmm. karena itu hmm, berkaitan dengan tradisi suci mereka, Pak. Hmm. Tapi saya punya buku sejarahnya, itu. Jadi saya nggak lebih baik saya tidak menjawab sama atau tidak sama. Nanti banyak yang sakit hati, Pak siapa siap, bu? terima kasih. ya, ya oke okay. uh, pak boleh turunkan dulu share screennya, ini ada yang uh, resen kita selesaikan dulu ini ya. ya sebelum ke femi jadi gini uh, perang salib tadi ya sudah dijelaskan perang melawan bidat intern tetapi juga merebut yerusalem lagi ya. tetapi hati-hati dengan framing framing terutama yang non-Kristen dan juga non-Katolik framingnya itu perang agama. Nah, ini bahaya sekali. Nah, saya tidak perlu membela diri kalau orang non-Kristen yang cerdas dan akademis, dia pun mengakui bahwa itu bukan perang agama. Memang kebetulan yang Eropa itu kan eh, beragama Kristen, lalu yang Arab beragama Islam, supaya saya tidak dianggap. Uh, ngecap. Kita dengarkan yang satu ini. Minta bantuannya Pak Subi, apakah sudah kelihatan ini? Ya, ya sudah ya, kelihatan, kelihatan Pak. Tinggal ya. play, tinggal ya. play. Okay, tinggal play ya. Nanti kalau ya. nggak ada suaranya, tolong Bapak yang bersuara. Ya. ya. Baik. Sebentar, sudah. Ini islah Barawi. Cukup, cukup, cukup netral sangat saja Ya. Penaklukan Armenia juga begitu, nggak ada hubungannya. Perang Salib itu sebenarnya perang orang Arab dengan orang Eropa. Cuma kebetulan orang Arab beragama Islam, orang Eropa beragama Kristen. Kemudian ini dilekatkan seolah-olah ini perang agama. Hmm. Sama dengan Palestina dan Israel hari iya. ini, yang selalu dibawa ke ranah agama. Padahal itu adalah perangnya orang Palestina dan orang Israel. Tentara Israel juga ada yang Islam kok. Dan ada juga yang dari Palestina ya. Iya, orang-orang hmm. yang berjuang untuk Palestina juga ada orang yang orang Kristen kok. Oke, okay. ya, betul, itu. betul, betul ya. Betul. Nah, itu orang Islam yang cerdas. Saya sedih sekali ada Ustadz yang suara serak-serak, pakai sorban kayak diponegoro Saya nggak kenal dia. Mengenai apa eh, sepak bola dunia u 20 ya, ya. itu mempermasalahkan timnas Israel lalu dihubung-hubungan dengan masalah Israel dan Palestina kita tidak membahas itu itulah pentingnya beragama itu harusnya semakin membawa orang semakin cerdas ya bukan hanya cerdas spiritual agamanya saja tetapi juga cerdas akademis pengetahuan itu penting kalau enggak segala sesuatu dihubungkan dengan agama agama itu malah nanti artinya meleset kan sang sekretar mengatakan agama, a tidak agama kacau, nah justru terbukti eh, apa, survei KBR 68H tahun 2014 ya masalah konflik horizontal di Indonesia itu 60% persen. masalah agama nah, siapa yang pentol korek, nah itu akan membuktikan semakin beragama malah gak cerdas, saya rasa itu bukan agama oke, ya. kita tidak nah, bahas itu saya tambahin sedikit ya Pak ya silahkan. Uh, tambahan informasi ya Yuk. Berapa jumlah negara di dunia ini? Banyak Pak 132 negara Berapa negara yang menolak berhubungan ya. dengan KL? Berapa Pak? 28 28? 28 saja Loh, Sedikit dong Ya memang Di Asia itu hanya Indonesia, Malaysia, Brunei Hmm. Singapura itu? ada, Thailand ada Itu semua karena faktor agama ya? Iya karena mereka kan e, Pengaruh politik di dalamnya Ingat ya hmm. Hmm. E, Islam itu mirip Katolik zaman dulu hmm. Jadi kekuasaan ulama Berada di atas kekuasaan negara yeah. Sama seperti dulu Kekuasaan kepausan berada di atas negara hmm. Itulah timbulnya kekacauan Dan abad kegelapan Eropa karena hmm. mencampur adukan antara politik dengan agama. Ya, betul. Mengagamakan politik dan mempolitikkan agama. Pasti rusak Pasti, ya. pasti dua-duanya rusak. Pasti rusak. Begitu. Ya contoh konkret di Indonesia inilah. Ya. Hmm. Jadi seperti itu, Pak. Heri. Baik, sip. Femi silakan Ibu Femi. Wah, pasti pertanyaannya mengerikan ini. Ya itu. <laughs> Ada tipe sangit di atas. Silakan di Bu jadi video? Uh, nah, jadi gini. Ya. <laughs> uh, Tadi ada konsep Paus tidak pernah bersalah, kemudian hmm, ada. api penyucian dan satu lagi pengakuan dosa di hadapan pastor itu apa dasarnya di Alkitab ya Pak? Ber, eh, apa, apa? Pastikan apa? Pasti kan mereka berdasarkan uh, yang ada di Alkitab ya? Apa iya ada dasarnya gitu? Ya. Yang kedua agama Kristen yang mula-mula itu Mm -hmm. diklaim oleh orang ortodoks itu ortodoks gitu, betul. Nah, tadi betul. bapak bilang katolik. Jadi yang benar, ya. yang mana? Jadi, saya mengatakan dia katolik. Katolik itu sebenarnya arti kata katolik itu adalah universal, semua mendunia. Kalau orang protestan biasanya menyebutnya am, ya am. am gereja ya, yang ya. am, ya. Nah, ya. tetapi istilah katolik ini juga digunakan oleh gereja katolik begitu jadi kerancuan bahasa sama seperti kalau di Islam dibilang katanya semua orang tuh Islam semua Nabi Islam Islam berarti berserah diri ya semua pasti semua Nabi pasti berserah diri pada Tuhan dong ya kan iya. tapi apakah Nabi itu beragama Islam belum tentu mm, belum, iya. itu maksudnya pun jadi kerancuan bahasa kalau saya bilang kerancuan istilah tapi ya itu sudah menjadi satu sejarah bahwa penggunaan nama Katolik memang sudah dilestarikan. Ya kita nggak bisa apa-apa, Pak. Menjadi denominasi tertentu ya, Pak. Iya, tapi kalau kita kembali ke akar kata Katoliknya sendiri, dari gereja awal itu mereka menyebutkan diri Katolik. Universal. Jadi semua orang tuh boleh menjadi Kristen. Maksudnya begitu. Tidak ada perbedaan kasta, Apakah dia orang miskin atau bangsawan? Apakah dia raja atau hanya penjaga kuda? Misalnya, di mata Tuhan dianggap sama, dan kasih itu harus kepada semua orang. Itulah kekatolikan, tapi tolong sedikit hati-hati karena ada. Juga Denom yang menamakan diri gereja Katolik. Itu. Paham ya Bu Femi? Hmm, masih belum sih Pak. Jadinya. <laughs> ya jadi Katolik. Katakan... Katolik itu pertama kali jadi kapan itu Pak? Udah dari zamannya Paulus. Semua mengatakan oh. Katolik. Gitu. Jadi awalnya tuh akarnya Katolik ya. Iya kemudian... namanya Katolik ya memang seperti itu universal seluruh menyeluruh ya itu memang akar kata Katolik sendiri artinya itu. Dan iya itu tapi kenapa enggak digunakan kata Kristen pak? Uh, Kristen itu kan dari bahasa Yunani dan berkembang hmm. menjadi Katolik Kristen. Uh, Kristus ya, pengikut Kristus Kristianos Kristianos Jadi seringkali orang bingung Gereja awal tuh, Oh gereja katolik Belum, gereja katolik belum terbentuk Waktu itu masih dalam bentuk patria Waktu itu sampai tahun 300 itu masih Masih dalam bentuk patria Ada patria Alexandria Patria Roma Ada patria dari Insantium Patria-patria banyak dan mereka setara, Pak Subi. Ya. Jadi tampaknya orang awam tuh taunya kan gini, ada kebingungan sepanjang ini kan, ibu ya. ini kan, wah maksudnya apa? Karena pengertian begitu Katolik yang zaman now kan nah. banyak yang nggak tahu sejarah akar-akarnya, jadi pikirnya bahwa Katolik gereja secara denominasi gitu. Iya, ada juga. Iya. Uh, uh, betul kan? Iya gitu. Gitu. Ya, betul. Padahal nama namanya dipakai, namanya mm dipakai. -mm. Mm -mm. mm -mm terus akhirnya nama itulah yang dipakai menjadi denominasi ya. mengkhususkan diri ya ibaratnya Kristen itu tahu, bu, kan pikirnya Kristen itu agama Padahal Kristen akar akarnya awal itu adalah ejekan Kristianos pengikut Kristus peng follower of Jesus eh, follower of Christ kan itu pun ejekan karena cara hidupnya berbeda tidak seperti orang-orang dunia di ejek pengikut Yesus tuh nggak mau minum arbu nih nggak 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 tukang oh, apa namanya berdosa dan lain sebagainya gitu akhirnya menjadi yeah. agama dan terjadilah dikotomi antara Katolik dan uh, Kristen itu beda padahal kita sama-sama Kristen sama-sama Kristianos -sama gitu jadi yeah. kerancuan itu betul begitu Pak Subi ya betul oh. saya tambahin dikit boleh pak mm -hmm. Pak Ari, Halim iya yeah. iya okay. yeah, Pak jadi, memang betul Pak uh, apa Pak Subi uh, Awal mula gereja zaman kisah para rasul disebut katolik yang artinya umum. Nah, yang sekarang itu ada gereja katolik Roma GKR atau GRK gereja hmm. Roma katolik atau gereja katolik Roma. Jadi pemisahnya di situ. Nah, Kristennya itu mencuat apa? Itu justru pecah dari Gereja Katolik Roma gitu. Jadi gerejanya dulunya kan Katolik lalu terjadi pecah apa tuh uh, satunya tet tetap Katolik terus akhirnya ini zamannya Martin Luther itu. Ya. Yeah. Uh, abad ya yeah. 15 belas 13 15 atau 15 13 saya lupa kok. <laughs> sorry okay. sorry. Tapi itu pecahnya yeah. di situ lalu Akhirnya memisahkan diri, memberi nama diri Kristen. Lalu Kristen itu pecahnya makin banyak lagi gitu loh. Oke, sip. Begitu Pak Subi? Ya sip. betul, betul. Jadi, okay. jadi okay. Uh, ada kerancuan pengertian di sini. Dari yeah. awal uh, semua disebut Katolik. Tapi gerakan Katolik, apostolik itu maksudnya mengikuti rasulnya. Orang pertesannya juga ngikutin rasul kok. Gak ada yang tolak kan 70 murid plus 12 rasul kan tetap diakui dan diikuti. Ya kan? Iya. Dan nah, kitabnya sama. Kitabnya sama. Nah, cuman ada Gereja Katolik Roma yang mempunyai tradisi-tradisi yang mereka uh, percaya hmm. dan mereka jaga. Ya. Okay, tradisinya berbeda dengan gereja Kristen, misalnya anggap saja yang sama-sama dulu dikatakan Katolik Ortodoks, ya itu dulu pernah ada satu saat eh, gereja Ortodoks Timur atau di eh, misalnya Yunani atau Rusia itu dikatakan Katolik Ortodoks, tetap menggunakan Katolik tapi lama-lama hilang menjadi gereja Ortodoks, Ortodoks Yunani, Ortodoks Rusia, Ortodoks hmm. Armenia, ya. Jadi hanya penyebutan, tapi semuanya bersifat Katolik. Mm -mm. Tapi Katolik itu bukan denominasi yang dimaksudkan. Bukan. Katolik berarti dia kita menyeluruh atau universal. Ya. Apakah orang, orang Kristen kan? Protestan itu menolak orang berwarna kulit hitam? Enggak. Ya kan? Siapapun bisa menjadi murid Yesus. Ya, dan kita mungkin satu kaidah-kaidah dan kredo-kredo Kristiani -kredo yang kita jaga itu dari sejak awal dulu. Tapi kalau ditanyakan mengapa seperti kondosa atau apa, saya nggak bisa jawab itu. Karena itu sudah masuk dalam tata ibadah dan tradisi mereka. Ya. Harusnya mereka yang menjawab. Baiklah. Oke, okay, menarik sekali. Sekarang Luciana Haryono, silahkan Selamat pagi Bu. kami. Shalom, Pak. Shalom, shalom. shalom. Pak, saya ingin menanyakan begini, kalau kita ingin memandang sejarah gereja dari sisi eskatologis yang ada di Kitab Wahyu ya, yang tujuh jemaat itu, kemungkinan nih kalau menurut mohon koreksi kalau saya salah ya, eh, jemaat pertengahan itu kalau nggak salah masuk jemaat mulai dari Pergamus, eh, Tiatira, kemudian Sardis ya, kemudian Piladepia, nanti setelah timbulnya gerakan Protestan itu, kalau nggak salah ya, nah di situ kalau eh, saya baca kok di Alkitab itu kan uh, di selain mulai marak ya, jadi ciri-ciri uh, mulai dari pergamus jemaat pergamus itu adalah uh, mereka mulai banyak melakukan ya uh, apa mulai apa uh, pemisahan uh, pem, apa penyembahan kepada apa tuh yang tahta iblis ya, kalau nggak salah di situ ada banyak penyembahan terhadap iblis. Kemudian ada juga uh, beredar banyak ajaran Nikolaus dengan ajaran uh, Bileam. Ya itu kalau nggak salah juga termasuk apakah termasuk bidat-bidat juga ya secara teologis di abad pertengahan gitu Pak. Uh, sebenarnya sisa-sisa bidat-bidat uh, pra Kristus itu juga masih ada Bu. Orang Eropa ya orang Eropa dan orang Timur Tengah itu orang yang banyak sekali ketahaliulannya banyak sekali. Ya makanya kalau nanti ini sebenarnya panjang ya tapi nanti saya bagikan bisa dibaca. Mungkin pernah mengingat e, ada suatu masa di gereja waktu itu jelas gereja Katolik ya karena Protestan belum ada. Mereka menghukum orang yang bidat dalam tanda petik ya bidat tanda petik itu dengan pembakaran orang yang di, diikat di tiang kemudian dibakar itu dilakukan kepada orang-orang dianggap melawan gereja tidak sejalan dengan gereja para penyihir. Jadi waktu itu dianggap orang tuh wah banyak sekali tukang sihir di Eropa. The Witcher. Dan mereka ditangkepin dituduh sebagai tukang sihir dan mereka dibakar. Begitu juga dan uniknya tukang sihir kebanyakan wanita dan muda. Karena ternyata waktu itu bangsawan itu kan sangat-sangat berkuasa ya. Terjadi eksploitasi rakyat yang miskin. Sehingga mereka melihat ada perempuan yang cantik dan mau diambil tapi perempuan itu menolak. Maka mereka menggunakan prinsip kalau gua nggak dapet, yang lain juga nggak boleh dapet. Disebarkanlah isu bahwa dia ini tukang sihir. Ya ini seorang nenek-nenek Tetapi karena penyihiran Itu dia terlihat cantik seperti gadis muda Ditangkaplah dia Dan dibakar Hukumannya itu hukuman mati dengan pembakaran Itu terjadi Terjadi juga waktu itu namanya eh, Kalau eh, surat penghapusan dosa sih masih mending ya Itu kan cara cari uang tapi ada yang namanya inkuisi. Inkuisisi. Atau artinya penelitian. Jadi orang itu diselidiki keimanannya dan itulah banyak sekali fitnah terjadi pada saat itu. Orang nggak bersalah tapi karena dia pernah ribut sama ini kemudian dilaporkan dia sebagai bidah atau apa. Itu inkuisator, inkuisatornya itu bertanggung jawab pada paus dan mereka langsung menghukum orang itu. Tidak, tidak ada namanya penjelasan iman atau apa. Langsung disikat. Itu di di pemaparan saya itu ada sebenarnya pembahasan tentang itu. Asalnya dari Spanyol, Bu. Jadi betul-betul masa kegelapan gereja itu pernah terjadi. Makanya sering saya katakan kalau gereja baik-baik saja, pada abad ke-15, atau sebelumnya, kita tidak akan kenal yang namanya Martin Luther, Bu. Tidak ada. Tapi karena terjadi suatu situasi yang eh, membuat orang tuh akhirnya memuncak dan pemberontakan petani, pemberontakan the burger, Pemberontakan di Ceko itu semua mengarah pada eh, penolakan kekuasaan absolutisme dari gereja. Inilah karena gereja waktu itu itu benar-benar menguasai eh, kehidupan ekonomi negara dan kehidupan ekonomi masyarakat, terutama kelas bawah. Semua ini dikuasai, pak ya? Kuasai. Karena rakyat kecil itu, dia tuh dalam satu minggu, paling tidak dua, tiga hari harus mengolah tanah gereja. Jadi mereka tetap hidup dalam kemiskinan. Begitu. Jadi simbiosis antara arsitokrat bangsawan dengan gereja waktu itu begitu mendominasi kehidupan. Rakyat kejepit. Akhirnya banyak terjadi pemberontakan. Ya, ya memang ada pemberontakan yang akhirnya semua itu memang Uh, berhasil ditumpas dan pimpinan-pimpinan uh, dan anggota-anggota yang dikatakan dalam tanda petik bidat itu dihukum mati biasanya dibakar. Ngeri ya kalau itu ya. Yeah. Ya. Mereka dikatakan abad kegelapan, the dark ages yeah. of Christianity. Ya, yeah, ya. Yeah. Ada yeah. film John Hughes kemudian. Joan de A, Arc dan lain sebagainya itu. Yeah. Itu representasi di situ. Nah, saudara, sekali lagi kita membahas tentang sejarah. Jadi kita harus berpikir netral, tidak mengarah kepada uh, denom tertentu, tetapi mari kita jujur, lalu kita tarik pelajarannya. Deal ya, di situ. Yeah. Oke, okay. Pak Erik Halmahera, silakan. Pak Erik. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak. Ya, saya terlambat masuk. Makanya, saya agak terlambat melihat ya, penjelasan, ke tetapi pertanyaan, karena Pak. ini kan Bapak menjelaskan tentang bidat-bidat di abad pertama, ya Pak. Ya, ini sudah abad pertengahan, Pak. Oh ya, maksudnya saya pengen bertanya mengenai abad pertama yang tolong Bapak menjelaskan antara monarkianisme bersama monarkianisme dinamis dan monarkianisme modalist, modalistik. Ini kan supaya kita kaum-kaum awam bisa memahami apa itu monarkianisme, itu kan juga bidat yang sudah di sepakati oleh beberapa gereja. Terima kasih okay. Pak. Baik Pak, saya jawabkan ya Pak ya. Jadi saya rasa sepakat dengan Pak Gusubi. Yang itu sudah lewat di uh, pertemuan pertama kedua dan ketiga itu ada. Nanti saya share lagi ada di YouTube Pak. Jadi kalau mau menjelaskan lagi uh, mundur lagi. Jadi Bapak nanti nonton aja di YouTubenya termasuk bagi yang belum yang sudah terlewatkan. Oke okay, ya Pak ya Oh ya, Pak. Dan, Oke, nah, kalau begitu, pertanyaan ya, saya benar. yang yang kedua, Ayo. Pak. Ya. Yang kedua, mengapa sih eh, Katolik itu memandang Maria sebagai Bunda Teotokos? Padahal itu di agama Kristen, kan? Itu hanya dia sebagai manusia biasa saja, tetapi Katolik melihat ini sebagai Bunda Teotokos atau Bunda Alap. Terima kasih. Ya, ini kalau saya jawab, Pak. Saya akan nyebrang pagar, Pak. Jadi, eh, kalau itu sebaiknya bertanya pada orang Katolik, Pak. Ya, Mereka, bukan ranah, bukan ranah saya, karena nanti saya nyebrang pagar, Pak, itu nggak baik gitu ya. Dan kalau kita menafsir, ya nanti tidak bijaksana, Pak. Ya, enggak bagus ya. ya Oke, okay. tapi intinya bahwa memang pandangan-pandangan. Mereka itu dipengaruhi oleh magisterium, kemudian tradisi suci segala macam itu menerbitkan pemahaman, pemahaman tentang fungsi Maria, tentang pengakuan eh, apa ya pengakuan dosa, kemudian ada api penyucian itu mereka juga punya dasar ya mm. makanya kenapa mereka tuh eh, dalam Alkitabnya itu ada nikah Ya, kita tidak gitu loh kita pakai B kita Yudi dan seterusnya itu ya memang e, mereka menggunakan itu sebagai pelengkap di hmm. alkitabnya yang mereka nah, per, kalau Protestan tidak kita menggunakan Alkitab yang e, originalitasnya memang dari zaman e, dari zaman apa ya rasul Sementara kitab Nikah itu kan asal dari perjanjian lama. Kita menggunakan Taurat sebagai panduan. Nah gitu loh. Mereka memasukkan uh, seperti kitab Makabe, Yudit, Makabe 1, 2, dan seluruhnya itu. Tapi itulah hak mereka. Saya tidak bisa tolak. Ya. Uh, dan itu memang ranah teologisnya gereja Katolik, Pak. Ya. Tidak bijaksana kalau saya mengomentari hal itu dan nanti termasuk sampai kepada Maria Immaculata dan nah, itu berdoa melalui Maria, nah, itu ranahnya mereka dan kita hargai saja. Ya. Dan kita menghargai sebagai saudara sebadan setubuh Kristus karena Tuhannya sama. Kalau yang lain-lain yaitu ranah masing-masing. Oke, okay? clear and clean dan deal. itu ya, Pak Erik ya. Oke. Okay. <laughs> Baik. Silakan dilanjutkan. Bagi yang akan resen masih ada kesempatan ya. Sebentar Pak Subi akan melanjutkan apa namanya materi berikutnya. Dipersilahkan Pak. Waktu Bapak tiga hari tiga malam. Oke. Selanjutnya Pak ya. Ya. Ya saya share screen lagi. Ya, resen ya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Silakan. Lanjut Pak. Pak Heri, sorry, nanyanya cuma bisa referensikan buku sejarah yang bagus enggak? Tadi saya udah, okay, udah Tadi saya udah disebut. Nanti, ano, oh, Pak udah. Pak Supi ah, akan uh, ini akan saya ya. share materinya. Oh iya, ya. baik-baik. sumbernya, ya. Pak. Nanti sumbernya di grup dikasih tahu ya. 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 Jadi, uh, semua yang dikatakan, makanya sudah tadi disclaimer saya, itu ini adalah sejarah. Sejarah kadang-kadang memang pahit. Rasanya kita menolak, ya malu atau bagaimana, tapi ini sejarah. Sudah kita belajar saja dari sejarah itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang mungkin ada. Begitu ya? Oke, kita lihat sekarang. Uh, ini masih ada sedikit prinsip kesetiaan dan ketaatan. Ini adalah komunitas Kristen awal yang nanti menjadi uh, uh, iman Katolik, ya. Yeah. Jadi, ini ada di sini, di awal, tapi saya nggak usah bahas, ya. Nah, <tuh> sekarang ini yang paling penting, ya, uh, karakter dari bidat-bidat, ya, itu mereka berbeda secara signifikan di awalnya. Jadi, hampir semua bidat waktu itu di abad-abad keempat sampai tujuh umumnya berangkat dari idealisme dari kekristenan awal. Mereka berangkatnya dari situ. Ya. Jadi mereka tuh menganggap bahwa gereja itu yang diimpikan adalah gereja zaman para rasul. Gereja dalam bentuk komunal. Semua orang berbagi dan dinikmati bersama-sama. Ya tapi eh, bukan gereja dalam bentuk seperti yang sudah terjadi 700 tahun setelah zaman para rasul. Sudah banyak pergeseran, ya. Nah, ajaran bidat ini biasanya muncul di pusat-pusat kehidupan intelektual masyarakat. Jadi kalau daerah perkotaan yang banyak terjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan, sehingga Besar pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial, dan politik di wilayah tersebut dan sekitarnya. Pada abad ke-4 dan 5, bidat besar yang terkonsentrasi di Mediterania Timur, kota-kota berkembang di timur menghasilkan spektrum ajaran sesat yang banyak, seperti Arianisme itu dari Alexandria, Mesir, Nestorianisme di Konstantinopel, Donatisme di Katargo. Ya. Donatisme itu sebenarnya adalah muncul di Afrika ya. Afrika ini ada penjelasan donatisme itu apa? Seperti apa mereka maunya bagaimana gaya hidupnya bagaimana Pengajaran seperti apa ciri-cirinya ada di sini. Nanti dibaca saja ya karena saya akan share. Nah, bidat-bidat ini menjadi banyak sekali sub bidat. Jadi salah satu bidat sub bidat gnostik Aryan itu akan berkembang menjadi sebelian dan ebionit. Nah, ebionit ini banyak sekali berpengaruh di daerah Arab. Ebionitlah yang dan sebelian yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Dan pengikut ajaran-ajaran Ebionit dan Sebelian ini banyak menulis Injil-Injil yang tidak benar Injil-Injil, Apokripa, dan Pseudografa. Pseudografa itu maksudnya dia menggunakan nama-nama orang terkenal atau rasul, tapi bukan rasul itu yang menulis. Jadi makanya dikatakan ada Injil Thomas, Injil Maria. Itu bukan Maria yang nulis, bukan Thomas yang menulis. Itu pseudografa, pseudo atau palsu memalsukan. Kalau apokripa itu tersembunyi dan disembunyikan. Jadi suatu ciri khas yang sangat unik dari kekristenan, uh, mereka itu tidak membasmi pengajaran dalam bentuk teksnya. Tetap disimpan, ya, tidak dihancurkan. Beda dengan RT 6 sebelah ya, jadi, ajaran mutasilah itu buku-bukunya dibakar semua dengan alasan jangan sampai orang ketularan. Tapi, kalau injil-injil palsu ini tetap disimpan, yang menyimpan biasanya gereja, atau museum, atau ini sebagai peringatan agar jangan orang tersesat dan dikasih tahu ini loh yang salah. Jadi, orang punya pembanding. Kesalahannya letaknya di sini. Nah, kalau kita lihat dari masa tenang, itu terjadi di antara abad ke-8 ke-9. Itu masa tenang, ya. Tapi mulai abad ke-11-12 ini, terjadi munculnya industri awal dan perdagangan di Eropa Barat dan selatan pada abad ke-11-12. Ini ajaran e, bidah muncul lagi di wilayah barat Bulgaria yang sekarang kita kenal dengan nama Bosnia, itu sebuah gerakan muncul namanya Bogomilov atau Besiarah. Di Italia Lombardi Utara itu muncul bidat Paterne. Di Lyon di selatan Prancis golongan Valdes ini pengikut Pierre Valdo. Juga di Prancis Selatan adalah Alginis ya dan semua bidat-bidat ini secara umum waktu itu dikatakan sebagai kaum katar atau kaum yang back to basic istilahnya begitu. Mereka mau membersihkan ajaran gereja kembali ke awal ini menurut mereka. Jadi kembali ke awal versi mereka. Jadi Bogomil ini seperti apa dia? Patokan utamanya dapat perjanjian baru, dan dia percaya bahwa dunia ini ada kekuatan Tuhan yang baik yaitu Kristus yang ditentang oleh iblis yang jahat. Ini diambil sama mereka. Ini adalah ayat emasnya mereka. Tidak ada yang dapat mengabdi pada dua tuan. Ya, jadi Bogomilov itu sangat eh, sangat menentang kemewahan ciri khasnya. Jadi bahkan mereka itu percaya ada suatu legenda Bogomil, nama Bogomil nama daerah ya, dijelaskan bahwa iblis mengambil catatan perbudakan dari Adam ketika, ketika dia diusir dari Firdaus. Mulai membajak tanah untuk dirinya sendiri dan untuk semua keturunannya. Oleh tanah itu diambil alih dari rakyat dari mereka, Sejak saat itu para petani telah diperbudak oleh hamba-hamba iblis yang telah merebut tanah subur buat diri mereka sendiri dan inilah yang sering disebut tuan tanah. Jadi mereka menghubung-hubungkan kekuasaan tuan tanah atau orang-orang kaya dengan sebagai kekuatan iblis. Ini ajaran Bogomil. Ya kalau Uh, sisi teologisnya bisa dibaca di sini tapi mereka ini kebanyakan adalah mengkritik dogma Katolik mereka melanjutkan tradisi Aryan kaum Qatar me menentang interpretasi Ortodoks dari pertanyaan trilitik dan in historian mereka mewarisi tuntutan yang sangat tinggi mereka menganggap bahwa pendeta Katolik atau pastor Katolik abad pertengahan tidak memenuhi persyaratan moral kaum Qatar. Sehingga mereka tidak diakui sebagai perantara Tuhan dan kaum awam. Unsur baru dari doktrin tersebut adalah penolakan terhadap putus gereja dan tujuh sakramen Kristen. Jadi, ini adalah awalnya pertama kali terjadi penolakan tujuh sakramen, dan nanti mereka akhirnya hanya pakai dua tuntutan akan gereja yang murah, tanpa persepuluhan atau kolekte gereja, tanpa pajak gereja tanpa banyak pendeta, tanpa properti atau tanah feodal yang besar. Jadi saya katakan di sini ada hal yang penting yaitu pajak gereja. Jadi di Eropa waktu itu pajak gereja ini uh, sering uh, gini masyarakat itu harus mengelola tanah milik gereja. Mereka menguasai tanah yang sangat luas tanah pertanian. Masyarakat itu sebagai bakti kepada gereja, mereka harus mengolah tanah itu, dan itu hampir tidak diupah ataupun mendapat bagian sangat sedikit. Nah ini memberatkan, sehingga mereka menelantarkan pertanian mereka sendiri. Banyak sekali kong kali kong antara tuan tanah bangsawan dengan dengan gereja untuk menguasai. Uh, Tanah-tanah subur, akibatnya bangsawan-bangsawan ini merasa mendapat restu ilahi. Jadi, tindakan-tindakan mereka itu, di, uh, istilahnya, direstui oleh gereja. Waktu itu, bisa gereja kepausan, bisa juga gereja setempat, sehingga gereja, karena sudah memiliki banyak tanah akhirnya memaksa orang awam, orang petani-petani miskin untuk mengelola gereja itu, dan bagi yang tidak bisa mengelola, dikenakan pajak. Jadi, oh saya nggak bisa ngolah begini, oh kamu bayar pajaknya. Sebagai ganti bahwa kamu tidak mengelola tanah. Inilah namanya pajak gereja waktu itu. Nah, untuk memberantas beja ini, ya ini gereja Kristen ya maksudnya katolik gereja katolik ini mengorganisir serangkaian perang pembersihan salib misalnya adalah perang Albigensia. seperti pertama pada abad ke-13 kemudian ini dari Dominikan dan Fransiskan ini di abad ke-12 ke dan 13 ini bisa dibaca sendiri nanti ya dan yang paling hebat adalah agar Kaum-kaum bidat tanda petik yang tidak sejalan dengan gereja itu dimatikan sumber pengetahuannya, yaitu dikeluarkan uh, titah Paus Gregorius ke-9 tahun 1231 yang mengeluarkan perintah yang melarang orang awam membaca Alkitab. Ya? Jadi, mereka nggak boleh baca Alkitab, nggak boleh. Nah, kita hanya boleh dibaca oleh Klerus. Nah, kemudian pada abad ke-14-15, kebangkitan baru pembangkangan gereja mulai itu dimulai. Jadi sudah mulai terjadi pembangkangan pada gereja. Maksudnya gereja Katolik waktu itu. Dalam aliran bidat ini, dua arus ini jelas ada. Yaitu bisa dibedakan sebagai bidah orang kota dan bidah para petani, ya, jadi penghuni kota tuh kebanyakan ilmuwan, eh, orang-orang aristokrat yang tidak puas dengan gereja dan bidah petani atau pelebian, ini yang menjadi korban eh, pemerasan waktu itu. Jadi dan pertama kali mereka akhirnya dipimpin oleh yang paling menonjol ya John Wycliffe ini pemberontak nih. Dia seorang dokter teologi dan profesor di Oxford Inggris dan juga teolog Ceko yaitu Jan Hus. Jadi kalau yang belajar di STT pasti kenal nama ini. Ya. Begitu juga ada Pendeta Lollard ya, itu pengikut Wycliffe di Inggris dan mereka itu menuntut pengembalian tanah kepada komunitas petani dan pembebasan dari perbudakan petani. Dan mereka mencoba mempraktekkan kehidupan aksetis yang sederhana dari orang-orang Kristen awal seperti ajaran orang Tabor yang pimpinan Jansika di Ceko. Jadi eh, di sini sudah mulai jelas ada suatu mulai abad ke-11 ya itu sudah terjadi definisi bidat itu sudah melebar. Bukan hanya teologis, Peran atau bidat awal itu biasanya teologis. Misalnya Aryan dengan eh, ajaran para rasuli. Itu jelas bertentangan. Penafsiran Alkitab sangat bertentangan. Tapi sekarang ini, bidat-bidat ini pokoknya apapun yang melawan gereja dianggap bidat. Bukan masalah teologi saja, teologinya sama, tapi karena dia tidak setuju dengan tradisi suci atau tata kelola gereja, itu dianggap bidat. Jadi waktu itu kondisinya seperti itu. Tidak selalu bidat ini secara teologis. Bahkan banyak sekali aliran yang ingin kembali ke masa awal, misalnya seperti dari Vagans ya. Itu mereka ingin gaya hidupnya atau pemahaman Alkitab itu adalah setara dengan cara-cara belajar dari Rasul. Tapi mereka dianggap bidat Kenapa? Mereka tidak menerima tradisi gereja. Dianggap bidat, dianggap sesat, gitu. Jadi eh, di sini memang terjadi eh, kebingungan teologis waktu abad ke-13 sampai 15. Karena diperparah dengan masalah ekonomi dan kehidupan sehingga terjadi banyak sekali pemberontakan-pemberontakan dan rakyat waktu itu sudah memang sudah tidak ini akhirnya maka kita kenal Martin Luther yang kita kenal sekarang ini. Ya. Jadi gini. Jadi perhatikan kata ini ya. Di Eropa abad pertengahan bidah adalah doktrin agama yang mengakui ide di dasar dogma kekristenan tapi memahami dan menafsirkannya secara berbeda dari gereja yang dominan. Inilah bidah abad pertengahan. Bukan bidah teologi. Teologi hey bisa direview ulang Pak supaya uh, tidak salah kaprah dan ada juga jangan sampai terjadi superior bahwa uh, merasa di luar uh, yang Bapak maksud itu semuanya dihantam bidah. Ya, Jadi, memang. Ya, itu itu harus diketahui kan kalau tidak kan ada superioritas Pak bahwa di luar dirinya itu bidat semua. Padahal hmm. itu adalah bidat dalam arti di luar teologis Ya. Jadi, makanya tadi saya katakan, pergeseran makna bidat itu sudah terjadi. Hmm. Jadi, bukan hanya murni teologis, hmm. Misalnya okay. anti terhadap trinitas. Maunya gaya sendirian, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Wanas. Hmm. Ya. Mereka tidak mau terima trinitas, mereka tuh menafsirkan injil-injil uh, sendiri, dan mereka bahkan bernubuat yang aneh-aneh itu adalah bidah teologis. Hmm. Jadi ada bedanya ya Saudara ya. Ada bedanya. Tapi ada juga bidah karena dia tidak mau tunduk pada aturan gereja karena hmm. dia menganggap aturan ini tidak alkitabiah. Ya, itu dianggap bidat oleh gereja yang ya, dianggap berkuasa. Uh, ya, yang berkuasa Akhir itu. Jadi kalau saya katakan di sini kekuasa Gereja Kristen itu maksudnya Gereja Katolik Roma kala itu kala itu karena tidak pernah terjadi Gereja Timur atau Ortodoksan itu membidah-bidahkan secara non teologis nggak pernah hmm. ya kalau bidah kalau Gereja Timur bilang bidat itu berarti dalam arti, arti teologis teologis murni hmm. gitu karena mereka lebih longgar pak. Jadi, hmm. absolutisme patriah dari gereja Timur itu tidak sekuat cengkramannya seperti kekuasaan Roma. Sama itu, oke, okay, baiklah. Itu sip, sudah ada yang dua. Resen kita beri kesempatan, Pak. Ya, jadi ini, ini kalau saya bacakan atau saya ceritakan, ini bisa hari semalam, karena ini sendiri sudah 16 halaman dan detail-detail ya, ya. sekali. Hmm. Nama-namanya dari mana? Tahun berapa? Nah ini ini tadi saya jelaskan sedikit ya inquisiti. Ya. Ini dari dari bahasa Latin inquisitio atau investigasi memainkan peran khusus dalam perang melawan bidat. Baru muncul pada abad ke-12 sebagai bentuk pengadilan gerejawi yang dilakukan pada awalnya oleh para uskup. Inquisis secara bertahap dilepaskan dari kendali para uskup berubah dengan parah uh, kira-kira abad ke-13 pertengahan menjadi organisasi independen berkekuatan besar dan tunduk langsung kepada paus. Hmm. Serta mendapat perlindungan negara. Ingat ya, jadi gereja dan negara, negara sekuler, raja, apa gitu ya, itu bersimbiosis mutualisme saling menguntungkan. Hmm. Jadi kalau perlindungan fisik minta bantuan negara. Tapi untuk mensahkan tindakan negara, mereka minta bantuan restu dari gereja. Ini kepentingan yang sama, Pak. Ya. Secara bertahap inkuisisi menciptakan sistem khusus pencarian dan penyelidikan judisial terhadap bidat. Inkuisisi secara luas memperkenalkan spionase atau pengamatan dan pengaduan, penyiksaan yang canggih diterapkan pada anggota bidat yang keras kepala jadi bukan hanya pimpinan, anggota sikat, modalnya begitu bahkan inquisitor atau orang-orang yang bertanggung jawab pada paus itu organisasinya ini dan pelaksana negara karena mereka pasti dibantu oleh prajurit-prajurit dari -prajurit, negara itu berkolaborasi untuk merampas dan menyita harta yang disita dari para terpidana di antara mereka. Jadi, juga merupakan perampokan harta si ter terpidana ini. Nah, di abad ke-13 ini, yang paling parah, seiring makin banyak dan makin mudahnya membidatkan. Inquisitor mulai menganiaya para ilmuwan dan filsuf yang memiliki pemikiran bebas tetapi berbeda dengan gereja. Ini banyak yang kena. Ilmuwan-ilmuwan kuno itu banyak yang kena. Hukuman yang paling umum untuk bidat adalah dengan pembakaran di tiang panjang. Seringkali dalam kelompok yang disebut juga autodafeh masalah iman dalam bahasa portugis ya yang dan kondisi ini adalah uh, kondisi yang paling gelap dalam sejarah umat manusia dan juga dalam sejarah gereja di dunia ini. Karena kekuasaan absolut itu yang parah. Ingat ya, ada ketika kan tahu bahwa absolutism tends to corrupt ya. Jadi absolutisme itu cenderung korup. Itu kita kenal itu. Jadi penganiayaan brutal dan kegiatan pemerintah gereja ke gerakan serat tidak berhenti. Karena mereka gerakan bidat ini bukan hanya teologis. Lebih ke arah sosiopolitik dan ekonomi. Jadi macam-macam ada gerakan apostolik, ada yang dipimpin oleh Dolcino, kemudian Lollard awal, John Ball, dan pemberontakan Wat Tyler. Ada juga eh, pergerakan Beguin, ya. ada Berguat dan Forticelli, ini daerah Belanda, Selatan, Jerman, Austria, Ceko, Itali, dan Prancis. Dan pandangan teolog Kristen atau Katolik waktu itu si Olivia, ini pengaruh besar pada pada bidat ini. Dan abad ke-15 yang paling signifikan dari gereja Inggris yaitu polarisme dan kusisme. Itu berdasarkan ajaran John Cliff. Gitu Jadi mereka mengkritik pendeta, menentang hierarki gereja, menentang sebagian sakramen, pemujaan ikon, persepuluhan gereja, Menuntut sekularisasi properti gereja, jadi maksudnya dibagi-bagi itu tanah gereja. Ya, kebebasan berkhotbah untuk semua orang, termasuk awam. Jadi, orang awam itu bisa mengajar asal mampu beribadah dalam bahasa ibu mereka. Ya, tapi tidak melanggar batas sistem kekristenan yang mula-mula yang ada. Nah di sini iya. kalau kita lihat sekarang inilah yang kita <coughs> yang kita alami di gereja Protestan. Hmm. Kita boleh menginjili. Ya. Waktu itu tidak boleh Pak. Enggak hmm. Gak boleh orang awam tuh menginjili itu enggak boleh. Apalagi uh, sharing Firman ya Pak. Nggak boleh Pak. Bukan haknya. Hmm. Bisa dihukum. Ini ada gerakan Husite, ada Sisme, kemudian ada Chalnikov, ada Tabor. Jadi, hmm. nah ini juga ada berpengaruh dari ajaran Manikisme. Jadi dari agama Mani yang timbul di abad 3 di Persia. Itu agama sendiri tapi memasuki dalam kekristenan juga. Karena mereka percaya bahwa ada dualistik perjuangan yaitu cahaya dan kegelapan jadilah hmm. dari kata-kata maniisme ini kita kenal namanya kuasa terang dan kuasa gelap hmm. itu kata-kata mereka sebenarnya ya tapi dipakai tapi ingat ya ajaran Kristen bukan seperti mani bukan beda beda sekali beda tapi istilahnya itu uh, itu memang kuasa kegelapan dan kuasa terang yeah. Uh, Pak Subi, jadi ya. selesaikan saja, ini kan sudah hampir selesai. Selesaikan saja. Ya. Nanti setelah itu terakhir baru ini ya yang sudah resen mohon sabar. Ya. Jadi di sini jelas ya untuk penjelasan saya kata Kekristenan berbeda dengan Manikisme. Jauh-jauh ya, berangkat dari gagasan integritas dunia dan Tuhan. Sementara Manikisme itu tidak mengenal istilah Tuhan dan dunia. Mereka menyatakan dunia dikuasai kegelapan, dan terang turun untuk menghalau kegelapan itu dengan mudahnya. Begitu, tapi kalau tidak ada berbeda dengan kekristenan, jadi perjuangan antara baik dan jahat itu, kalau di Mani itu memang eh, terdiri dari dualisme, pengajarannya dualisme. Seperti kalau dia kan menyebar ke Cina. Di abad ketiga dan mulailah di Cina itu kita kenal dengan nama Yin Yang, itu yang bundaran hitam putih itu lebak, kekuatan baik dan kekuatan uh, buruk ya, yang hitam itu gelap, yang putih ya. itu terang. Ya itulah uh, asal muasalnya dari mani gerakan manihisme yang berkembang di Cina abad ketiga. Itu. Oke, okay, saya rasa cukup karena ini Uh, sejarah banyak banget ya, Itu malah <laughs> tidur semua. Tapi eh, esensinya udah dapat ya. Ya. Mm -hmm. Oke. Okay. nanti ini di share aja Pak. Ya. Baik. Aja. Ya. Mm -hmm. Share hmm. saya share hanya untuk yang masuk di sini ya. Nanti masuk di grup yang membut, uh, ya saya share khusus nanti. Nah ini satu pak penekanan atau mungkin satu uh, ini ya suatu um, betapa menyeramkan saat itu ya. Uh, gini, 1.231 bidat aliran dieksekusi dengan cara dibakar. Secara total, sekitar 12 juta orang yang malang dieksekusi oleh inkuisisi di Eropa. Dari abad ke-15 yang paling aktif adalah Inquisisi di Spanyol. Pembakaran dan pengusiran sekitar 3 juta orang dari negara ini berkontribusinya menurunkan ekonomi abad ke-16. Hanya abad ke-19 ini mulai sudah ditinggalkan Inquisisi ini cara penghukuman atau pengadilan gerejawi. Ya semoga nggak terjadi lagi ya. Kekuasaan keagamaan bisa Menjatuhkan hukuman Begitu Nah ini daftar pustaka ya Yang saya pakai Saya rasa banyak yang kenal kok Buku-buku ini Oke Baiklah Anda akan di-share Ya Pak Oke. Ya, memang tidak lengkap Saya yang sabar bicarakan, tetapi nanti bisa dibaca, nanti bisa ditanyakan mm -hmm. karena kalau ini semua diceritakan, wah wow, panjang sekali Pak iya yeah. begitu Pak oke, okay, baik, boleh ditutup Pak uh, Di saatnya kita beri kesempatan pertanyaan pertama tadi ada Pak Erik, tapi mungkin udah semutan udah turun <laughs> langsung ke Bu Kristiana dan Richard Ibu Kristiana terlebih dahulu, dipersilakan Ya, uh, salam. Uh, mau tanya sejak kapan ya itu dilarang untuk membaca Alkitab? Abad ke-12. ke-12 berarti sebelumnya itu Alkitab bebas dibaca. Bukannya bilang dibebas ya, tetapi Alkitabnya nggak ada. Dulu hmm. kan Alkitab disalin dengan tulisan tangan. Terbatas, ya, ya. maksudnya terbatas sekali. Ya, Ya, betul. Jadi, Jadi ya, itu silakan. abad ke-15 ada mesin cetak, ya. Jadi baru Alkitab itu disebarkan dan yang disebarkan pertama adalah Alkitab Protestan. Hmm. Makanya orang Protestan dari abad ke-16 itu sudah tahu Alkitab. Setiap keluarga itu punya satu tradisi membaca Alkitab. Hmm. Martin Luther itu ya? Ya, karena protesnya Martin Luther. Ya. Sampai sekarang masih nggak pak? Dilarang? Kalau sekarang eh, sudah nggak, sudah nggak. Sudah Tapi. Cuman nggak dilarang, cuman kurang ya kalau aku bilang hmm, Masih kurang. Ya. Eh, maksudnya kurang gimana bu? kurangnya itu istilahnya kan karena kan se, se, ini setahu aku dari luar ya aku belum pernah ikut misalnya kayak contohnya hmm. apa namanya uh, ibadah itu nggak bawa alkitab bawanya tuh buku lagu jadi itu kurang jemaat untuk mengetahui firman Tuhan secara utuh gitu jadi nggak ya nggak biasa untuk buka sambil sama-sama belajar gitu bela mbak buka alkitab gitu loh ya memang uh... Mungkin ditanyakan saja pada mereka kapan mereka dari konsili ke berapa mereka boleh baca Alkitab di rumah. Hmm, iya. iya. Eh, Ibu terus pasti kaget jawabannya. Oh, iya. Karena menurut aku ya kuncinya kan kekristenan itu di situ ya kekuatan iman kita, Betul. pengetahuan kita. Betul, itu tuh. semua kuncinya di situ, pengenalan kita akan Tuhan, terus kita punya apa kuasa untuk eh punya you know, pengetahuan ya knowledge untuk menjelaskan iman kita terus iman kita hubungan kita dengan Tuhan remas segala macam itu kan kuncinya di situ sebenarnya kan yeah, Jadi right. sangat 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 apa ya yang dirugikan tuh menurut aku tuh jemaat gitu loh karena memang apa perlu sekali firman Tuhan itu sangat sangat perlu gitu yeah. nah terus ya yang kedua itu berarti kalau abad-abad yang pertama itu kan kita belum ada, maksudnya masih sulit ya mungkin. Ya betul. Apalagi, apalagi tuh ya yang benar-benar zaman apa sih bapak-bapak gereja, ya masih ya, uh, itu bagaimana tuh apa namanya jemaat awal yang belum punya istilahnya pengetahuan gitu kayak kita ya sekarang ini udah Alkitab kemana-mana ya, tapi soal tertinggal aja masih. Makanya masih, dulu. Bu, misalnya hmm. seperti Rasul Paulus Suka mendatangi mereka Ya, ya Mendatangi para ya. jemaat awal ya. Itu dalam arti katanya juga Mengajar Dia ya. punya banyak murid Murid-murid itu menyebar Dan itu tuh mereka mengajar Makanya waktu zaman dulu Ada yang tertulis Dan hmm. ada tradisi lisan ya, ya. Nah kemudian Mulai dikumpulkan naskah-naskah yang kita kenal sekarang itu e, beberapa perkamen yang menyatakan isi dari kitab perjanjian baru. Ini kita nggak ngomong masoret atau apa bukan ya, tapi ini sudah abad kedua, ketiga. Ya, ya, Sudah mulai terkumpul dan waktu di konsili ya. dari tulisan-tulisan tersebut disaring oleh ya. otoritas para uh, para patriah-patriah yang hadir karena itu kan bersifat ekumenis ya. dan itulah menjadi cikal bakal Alkitab yang kita kenal sekarang. Ya. Begitu, Bu. Nah, itu kan sempat tuh ya aku aku ingat juga ada pembahasan juga bahwa begitu dikuasai Roma itu kan terus ada soal oh, apa namanya? Uh, Trinitas itu ya itu kan ya apa? siapa yang salah salah nyebut dibunuh kan istilahnya kan kamu ini menurut kamu tuh uh, nah, ekskomunikasi bu bukan dibunuh nah. tapi ekskomunikasi oh. dia apa ini? dikeluarkan dari gereja oh Dipingi dalam jangka waktu tertentu waktu itu oh, oh. kalau oh. hanya sekedar oh. salah salah urutan oh ya 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 ya, oke oke, oke. Jadi memang banyak tradisi-tradisi di gereja Katolik Roma zaman dulu, awal-awal, yang memang kita tidak bisa temukan di Alkitab, tapi merupakan penafsiran-penafsiran. Ya, jadi uh, ya sudah kita hargai saja. Ya itu nggak perlu kita tentang atau kita pertanyakan karena mereka juga pasti punya satu alasan yang cukup kuat. Iya, oh. maksud aku tuh Bu wow. yang zamannya jam, kalau nggak salah Promo Daniel ya. Mm -hmm. Promo yang Biantoro yang pernah bercerita bahwa Gereja Autodok itu justru yang mengalami penganiayaan itu karena yeah. apa soal trinitas itu jadi mereka justru banyak karena apa namanya kekuasaan waktu itu kan makan jadi gitu. Lebih Aryanis ya kalau nggak salah yeah. ya. Nah, mm. kayak gitu. Gitu. Memang ada ada karena pengaruh gereja, istilahnya duo politisme gereja dengan negara waktu itu, jadi ya. dianggap yang tidak sama dengan Roma itu dianggap melawan negara, gitu. Ya. Gitu itu ada satu fase sejarah seperti itu ada. Iya iya iya, ya berarti sempat mengalami kayak gitu ya, karena kekuasaan kekuasaan uh, masuk ke dalam agama campur. Ya. ya. tapi sekarang sudah terjadi uh, kemajuan ya, Bu ya. Pengalaman saya ya. dulu waktu masih kecil hingga SMA, ya saya pemahaman tentang Alkitab ya sangat terbatas sekali, dangkal sekali. Karena memang betul apa yang Ibu katakan itu memang benar yang kita bawa justru mata bakti, Alkitabnya itu uh, semacam dibacakan. Beda. Hanya dibacakan. Ya, dibacakan di depan dan seterusnya nah di justru menimbulkan sebuah kehausan saya kala itu ya nah tapi e, tampaknya sekarang sudah ada banyak kemajuan ya di rumah bisa baca sendiri tapi waktu itu kami juga punya alkitab gitu cuma memang hmm. e, pendalamannya beda dengan kita kita tapi luar biasa saat ini sudah banyak kemajuan begitu ya bu ya ya betul baiklah luar biasa Boleh nambahin pak Uh, ini siapa ini? Ada suara nggak ada orangnya? Hari Pak. Oh, bukan Jin. Oh iya. Silakan Pak singkat Pak. Silakan. Setaliang yeah, Pak Linda dan Eric. Me me Memang bener banget Pak Subi itu. Ya nggak ada bukunya karena kertas itu mahal. Pakai kulit. B cetakannya bukan dicetak karena mesin cetak belum ada. Gutenberg belum bikin. Ditulis tangan. Mahal sekali. Mahal sekali. Jadi. Uh, akhirnya hanya ada di biara-biara, sekolah-sekolah teologi di Eropa itu pertama. Kedua bahasa bahasa yang dipakai kalau gereja Roma Katolik itu Latin. Kalau yang ditulis cetak itu uh, bahasa aslinya kan bahasa Yunani. Koina, uh, Koina, Koine Yunani. Nah sesudah uh, apa zamannya Martin Luther mesin cetak ditemukan, kertas memurah, itu ada problem kedua translasi ditranslasi ke bahasa Jerman, bahasa Eropa semua ke bahasa Inggris gitu. Itu ada missing in translation gitu loh. Bahasa koine aslinya begini, tetapi waktu ditranslasi nggak ada persamaan katanya gitu. Itu pusing tujuh keliling gitu loh. Tapi ya, Pak, uh, hari. Pak Hari ya. bahkan di abad ke-13 ada seorang biarawan dihukum mati karena dia mencoba menerjemahkan Alkitab. Betul, betul banget. Betul. Luar biasa kekuasaan gereja kala itu nyeri juga oh, ya. Oh, Iya, makanya disebut zaman kegelapan Pak. Itu ya. absolutism hmm. is apa tadi Pak Subi bilang tuh. Tense itu benar Iya, <laughs> ya, itu thanks to corrupt, betul. Kalau ya. jadi manusia pada akhirnya nggak bisa diberi kuasa, kuasa absolut korup langsung dia. Gitu. Corrupt. Betul sekali Pak. Itu di, di apa, tuh? Di pemaparan saya, tuh ada siapa yang dihukum mati, kapan, oh. ada nanti dibaca aja. Ya, gitu. Terima kasih, Pak. Ada ya? Oke, okay. baiklah. Richard, lalu Pak Erik, Halmahira Ya, Shalom, Pak Jenderal. Ya. Shalom, Pak Bu Semuanya, Halo. Shalom, teman-teman. Uh, saya sih nggak terlalu untuk ini, apa terlalu intuit untuk membahas yang ini. Cuman saya, cuman kesempatan ini saya mau mengapresiasi kepada Pak Heri dan guru-guru di sini lah. Sumbernya bagus banget, Pak. Ini mm -hmm. harus diteruskan. Karena kenapa? Kita itu yang tadi Pak Heri ngomong itu, kita dari jadul, literasi kita kurang sejarah kita kurang uh, informasi kita miss dan maaf ya para 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 hamba Tuhan itu menceritakan tentang menurut saya utopia di kekristenan sedangkan inti dari kekristenan adalah kita menceritakan Kristus yang pernah hadir di dunia dan pengajaran pengajarannya nah dalam wadah ini saya mengucap syukur ada wadah yang dikelola dari Pak Heri biar kita literasi kita eh, pelajaran pelajaran sejarah ini sangat penting karena Firman Tuhan mengatakan umatku binasa kalau nggak mengenal Aku ya, betul. nah ini salah satunya untuk eh, sejarah kita nggak bisa kita nggak bisa kita manusia itu eh, identik dengan sejarah bagaimana kita menceritakan Kristus kalau kita nggak tahu sejarahnya. Gimana kita mau mengabarkan Injil kalau misalnya tiba-tiba orang nanya dari mana datangnya. Ya. Nah, saya mengucap syukur eh, dalam wadah ini kita bisa belajar bersama, kita berbaesa berbagi bersama untuk ke depannya kita jadi enak untuk menginjil, bukan injil yang kita ngomong itu nggak ada apa nggak ada underlayingnya kita ada underlayingnya yaitu sejarah yang dibagi di wadah ini dengan guru-guru yang kredibel saya sih cuman gitu saja sih ngucap syukur karena bidat-bidat ini nggak pernah habis sampai Tuhan Yesus datang ini bidat pasti ada <tuh>, salah betul. satunya yang Pak Enos kemarin itu bidat modern yang di Korea ya, itu betul. ya Pak Eria iya betul ya. Itu bidat modern. Nah nanti zamannya nanti kita 10 tahun lagi pasti ada bidat-bidat lagi gitu. Mm. Tapi dengan ada literasi ini, jadi kita bisa aware. Oh ternyata begini toh uh, apa namanya jalurnya bidat-bidat itu. Jadi saya sekali lagi saya ngucap syukur, terima kasih Pak Heri mm. dan guru-guru yang narasumber di sini. Terima kasih Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kalian Tuhan berkati keluarga kita semuanya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Richard ya cukup ya, saya, aktif. Saya sedikit kasih komen buat Pak Richard Terlaka. ya. Jadi memang betul. Jadi kekristenan itu adalah sejarah tanpa akhir. Karena mungkin seribu tahun lagi ya mungkin Tuhan Yesus belum datang ya. Apa yang kita katakan sekarang menjadi sejarah. Mm -hmm. Itu akan berlanjut terus karena perjalanan lini masa kekristenan itu selalu selaras dengan peradaban. Inilah uniknya, orang Kristen selalu adaptif terhadap peradaban dan membentuk peradaban itu. Benar, jadi suka nggak suka, ya, peradaban manusia saat ini pada dasarnya. Peradaban yang menggunakan filosofi kekristenan inilah peradaban manusia saat ini karena kekristenan itu universal contohnya hak asasi manusia mengasihi sesama beramal derma ya itu adalah satu tindakan-tindakan yang memang selaras dengan kekristenan tidak ada kan perintah di Alkitab kita yang mengatakan atau Allah memerintahkan untuk membunuh yang tidak menerima Yesus. Ada enggak Pak? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Karena Allah kita menghargai kehidupan. Karena Benar. dia Allah yang mencipta kehidupan itu. Benar. Jadi kalau ada yang mengaku Allah, tapi justru malah ingin menghilangkan kehidupan, patut kita duga bahwa itu bukan Allah sejati. Begitu Pak. Iya, benar. Setuju Pak. Setuju Pak Abu. Maka kita perlu sejarah karena barometer benchmarknya kita di sana. Ya, betul. Ya, sip. Mantap. Puji Tuhan, kalau Anda diberkati, silakan di-share ya. Eh, dan tujuan kita sekali lagi untuk belajar dengan jujur sejarah sejarah itu jujur lalu kita menarik pelajaran aku memandang melihat memperhatikan dan menarik pelajaran kata Amsal bukan setelah tahu lalu jadi superior lalu karena berbeda duduk bareng aja dibilang bidat sesat gitu waduh itu sangat menyedihkan hatiku apalagi hatinya Roh Kudus betul ya Pak Wong Indu saya sedikit share aja pengalaman saya saya sering kok dibilang bidat bidat kok oh betul prosetan katanya <laughs> julukannya prosetan ini masa setan seganteng kita ya pak ya. Iya, <laughs> iya setan tidak mungkin akan memberitakan firman itu nah. saya jawab seperti itu firman tidak mungkin diberitakan oleh, seta, oleh setan oleh prosetan ya atau pengikut setan gitu tidak mungkin setan itu membawa firman yang ada setan kerjanya menghancurkan firman. Itu usahanya mereka. Jadi, kita kuat-kuat mental sajalah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu aja, Pak. Ya, itu ada Pak Erik sama Pak Teofilus. Iya, betul Pak Erik, Pak Teofilus, Pak Erik, tapi dijamin ya bahwa Heri, Abu Subi dan Ikim itu uh, bukan bidat. <laughs> betul, betul. oke okay. tetapi lezat bukan sesat tapi lezat oke okay, pak Erik silahkan lalu pak Teophilus oke okay, baik pak saya mau bertanya mengenai apakah ada kesamaan antara gereja dan Israel kalau ada kesamaan memberikan penjelasan dan, kalau ada perbedaan pun, memberikan penjelasan itu saja, Pak. Maksudnya, Israel apa dan gereja yang mana, Pak? Secara negara, atau secara Bapak. spiritual, atau bagaimana, atau sejarahnya, Pak? Secara teologis, maksudnya, apakah gereja itu ada di dalam? Kita perjanjian lama sehingga kan kebanyakan jemaat-jemaat awam ini bilang bahwa kita adalah orang-orang Israel rohani. Oh nah. begitu. Begitu ya. pak. Boleh saya jawab atau bapak? Silakan silakan pak. Oke begini uh, di, di perjanjian lama saya jawab secara populer saja ya untuk awam hmm. ya. Di perjanjian lama kita mengenal namanya bait suci. Orang ke bait suci itu penuh sekali beritanya di perjanjian lama. Tadi zaman dulu ke bait suci Salomo misalnya, dia melakukan ibadah-ibadah bahkan sebelum bait suci dibangun itu juga sudah ada ibadahnya. Mereka memang menggunakan korban bakaran dalam beribadah. Ya, kita bisa anggap bahwa itulah cara gereja waktu itu. Gereja ini kan suatu kumpulan atau suatu persekutuan untuk memuliakan Allah. Kalau kita lihat gereja, jadi gereja itu kita harus artikan bukannya sekedar gereja punya nama, punya Organisasi lokasinya di mana ibadahnya kapan tidak? Pengertian gereja di sini lebih tinggi dari itu. Gereja adalah suatu perkumpulan orang beriman yang bersekutu bersama-sama, memuja, dan memuji Allah. Itu sudah dari zaman Perjanjian Lama, sudah ada, dan bahkan sampai sekarang pun, jadi bisa dikatakan bahwa gereja. Israel ya sebenarnya ya sama semangatnya yang berbeda adalah tata kelola dan tata ibadahnya itu yang membedakan makanya kita lihat gereja-gereja di Protestan banyak denom ya itu kan kalau kita lihat secara tidak langsung bahwa tata liturgi biasanya yang berbeda betul nggak? Liturgi di HKBP pasti berbeda dengan karismatik. Yang karismatik beda lagi dengan gereja apa, gereja ini, denom mana, denom ini, denom itu. Tetapi esensinya bukan di situ, Pak. Karena itu hanyalah tindakan badaniah kita. Yang penting adalah hati kita. Hati kita yang memuja dan memuji Allah pencipta kita. Maka, kita harus selalu mengingat Allah, Pencipta kita, karena padanyalah kita akan kembali. Jadi, kalau menurut saya pribadi, yang namanya gereja itu sudah terjadi dari awal, sejak kain dan Habil memberikan persembahan itu sudah bisa dinamakan gereja. Hanya tata caranya berbeda-beda, tapi kalau dari pengertian gereja itu adalah penyembahan beribadah. Apakah orang Israel tidak beribadah di bait suci? Beribadah. Ya, itu gereja perjanjian lama seperti itu. Tata kelolanya bisa berbeda, liturginya bisa berbeda, tetapi semangatnya sama. Jadi makanya. Uh, ini yang sangat memudahkan uh, Yahudi Mesianik itu menerima Kristus, karena semangat ini pemujaan pada Elohim, pada YHWH. Ya, itu yang kita kenal dengan nama Bapak sekarang, yang Mesianik yang masih menunggu kedatangan Mesias, ya. Mereka punya anggapan Mesias belum ada ya derita mereka Pak. Gitu kalau menurut saya. Itu ya Pak Heri ya. Eh, luar biasa ya penjelasannya. kita begitu ya Pak Erik ya. Ya, ya Oke, Kalau sip. saya sih melihat bahwa gereja kalau bilang sudah ada di dalam perjanjian lama ya mungkin kita berbeda ya Pak ya. Secara implisit, Pak, yang dimaksud. Iya, karena... Kalau kata gereja nggak ada, Pak. Memang nggak ada. Tapi semangatnya sama ada. Iya, kalau seperti itu saya setuju, Pak. Ya, itu maksudnya. Oke, okay, sip. Oke, okay, Pak, ya. Silakan, Pak Teofilus. Oke, okay, makasih. Pak Abu, saya sekitar satu bulanan yang lalu itu mendengar aliran bahai. Pak Abu, apa... Pernah tahu ya ini Pak ya? E. Tahu, tahu, tahu. Itu apa Pak ya? Bahaya? bahaya itu Pak ya? Bahaya. bahaya itu Menyatukan bahaya. semua agama ya? Enggak, enggak. Jadi bahaya itu adalah Sempalan dari Islam Pak. Hmm. Tetapi mereka menerima eh, Apa ya? Paham ebionit itu ya Bahaya itu Pak. Hmm. banyak paham, paham di Israel itu Pak ya? Ya, jadi mereka itu Bahaya itu boleh bilang sinkretisme antara Kristen kuno dengan Islam dan mereka percaya Yesus disalib, Isa itu disalib Pak. Hmm. Hmm. Mereka percaya dibangkitkan dan Muhammad dianggap Nabi kecil hanya Nabi hmm. pengingat makanya mereka tidak ada di satu tempat manapun di negara-negara Arab masjid mereka atau kuil mereka kecuali di Israel tapi di Eropa cukup banyak apalagi daerah Balkan Balkan tuh pusatnya hmm. dulu zamannya Ottoman ya eh, kekhalifahan Ottoman itu kaum ini mengalami genosida yang sangat parah pak di samping Armenia Ortodoks Armenia itu eh, 90% dibantai oleh kekhalifahan eh, apa tuh Ottoman ya Ottoman kaum Bahai di daerah-daerah daerah Georgia daerah Balkan daerah Bosnia itu juga mengalami pembantaian atau genosida karena dianggap Islam yang menyimpang jadi Bahai itu banyak eh, mereka mengadopsi paham mutsazilah jadi paham Islam awal ya kalau kita sekarang kan kenal namanya Ahlul Sunnah Wal Jamaah itu sebenarnya mulai dari abad ke-12 11-12 sebelumnya itu namanya paham Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu lebih toleran. lebih karena mereka e, menganggap bahwa Al-Qur'an itu bukan benda mati dan itu hanya suatu ciptaan. Jadi bisa salah itu paham itu. Tapi sekarang sudah menjadi absolutisme kitab suci itu diterapkan dalam aswaja atau ahlul sulang wal jamaah. Itu yang mengatakan kenapa orang Islam selalu menganggap bahwa Al-Quran itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru, terjaga, dan seterusnya. Nah bahaya itu adalah sempalan dari Islam awal dan banyak memasuk Ajaran-ajaran agama-agama lain, ada Soroaster di situ, ada Hindu di situ, ada Kristen kuno di situ. Itu timbul suatu agama baru, namanya agama bahai. Oh, aja ya, Pak? Ya, ada makanya, makanya dibilang menyatukan agama itu, Pak. Ya, soalnya dia comot, ya. San, comot. Ya, Hindu sinkretisme, sama. lebih cenderung hmm. sinkretisme, dan bahai itu sebenarnya adalah perubahan dari agama mani yang di abad ketiga itu agama Mani yang kekuasa terang kuasa gelap gitulah tapi mereka mulai memper... di di agama Mani itu tidak mengenal nabi nabinya itu ya si Mani itu Imam Mani dari Persia tidak ada nabi-nabi mereka nggak bilang ada nabi apa misalnya Daud apa enggak enggak mereka enggak tapi kalau si Bahai itu mereka memasukkan Bahkan Asura Mazda dari Zoroaster itu juga dianggap sebagai e, penamaan terhadap ilahi. Di samping Allah SWT, ada Yesus Kristus, ada macam-macam itu. Ada Siddhartha Gautama di situ, itu akan membahayakan. Gitu, tapi, Pak. tapi dia mengakui Yesus sebagai Allah atau bukti dakwah ya? Enggak, enggak. Onda ya. Yesus hanya jadi, mereka pikir begini: eh, dianggap nabi besar yang berpengaruh pada kaumnya. Gitu, makanya kenapa mereka percaya, kenapa banyak agama-agama itu dan ajaran bahaya itu menyatukannya. Jadi, seperti eh, sinkretisme, lah, Pak. Sinkretisme, iya, hmm, iya, iya, soalnya menurut pendapat beberapa orang mungkin karena singkretisme ya jadi pemikirannya menyatukan agama menjadi satu yaitu yang nanti sesuai yes. dengan akhir zaman itu ya. Yeah. anti kris mereka percaya bahwa di akhir zaman hanya ada, akan ada satu agama yaitu agama bahai hmm. itu mereka yeah, percaya yeah. begitu siap siap terima pak bu ya yeah. ya yeah, nggak apa-apa mereka nggak klaim gak klaim <laughs> nah untuk yang lebih detailnya lagi di sini, sebentar ya. Nah, saya memberi info saja tentang bahaya. Ketika jadi bahaya, ini sudah ada agama, bahai. di Indonesia, sudah ada, tetapi di Indonesia belum diakui ini sebagai agama. Okay. nah, ini foto-fotonya bahai. campur aduk. Memang ada suster, gambar, suster, dan sebagainya. Itu mau, mau bilang gereja juga bukan ya, pokoknya tempat ibadahnya. Dan sebagainya banyak sekali. Nah, memang ada uh, dari uh, apa juga diambil dan sebagainya ya uh, semacam itu. Nah, campur aduk pak, campur aduk. aduk lah, baik gaduh gaduh. Nah, mana yang baik itu menurut mereka? Menurut mereka. Nah, sekarang ini 2003. Jadi agama Kristen itu muncul dari Taurat kan saudara? Kalau tanpa Taurat agama Kristen tidak ada demi juga Islam. Tapi saya tidak membahas ke sana terutama kata Taurat berasal dari ini kan Tanak ya tetapi kita ke Taurat dulu. Nah Taurat itu masalahnya, saudara sebetulnya esensi daripada hukum Taurat itu kan sepuluh hukum Dekalog ya sepuluh ya. 10 hukum sepuluh 10 hukum itu tadi. Nah tetapi masalahnya, saudara sepuluh hukum ini ditambah-tambah-tambah. Saya biasanya kalau saya tulis biasanya sering terbalik. Tapi sekarang saya sudah bertobat yaitu 300 Eh, 613 misford. ya misford, katakanlah begitu. Ini adalah tambahan-tambahan di mana ini hukum sipil, hukum negara betul pak Supi? Ya, Lalu hukum seremonial, seremonial atau agama. Oke okay. ini dulu. Nah kemudian karena kegagalan memaknai taurat yang sebenarnya. Dan di mana ini semua miswot ini, saudara, itu untuk Israel. Nah, cuma masalahnya pada akhirnya esensi daripada hukum tawat yang 10 hukum itu tertutup. Jadi ini tertutup ditambah tambahi dengan berbagai uh, miswot tadi. Masih penting, nah, Pak Heri. Ini 113 ya. miswot masih ada 2.900 aturan Talmud. Kapokmu kapan? Ayo. Ya. ya. 2900 aturan Talmud. Kalau mau saya bacakan salah satu aturan Talmud yang paling lucu adalah bahwa wanita tidak boleh anak gadis nggak boleh pegang kepala perahu karena akan membawa sial dalam pencarian ikan. Iya, itu kan akhirnya jadi kayak mitos. Iya, kayak mitos. Nah itu dia, itu tambahan-tambahan. So itu Yesus hadir, oke? Okay. Mereka tolak karena ini tadi Yesus mengambilkan ke sini makanya hukum hari sabat ditabrak, gak nyuci tangan ditabrak, bukan dia mengembalikan lagi kepada esensinya ini saudara ya, nah dalam hal ini, Tuhan memang memilih bangsa Israel, Pak Erik ini umat pilihan kenapa orang umat Israel kita nggak bisa jawab itu adalah hak prerogatif Tuhan, oke ya. Nah, seingkali kita mengatakan Israel Israel rohani, tetapi sebetulnya kita kurang jelas juga Nah pada akhirnya itulah sebabnya Tuhan mengatakan aku datang bukan meniadakan tapi menggenapinya. Clear and clean, menggenapinya. Menggenapinya, terus Paulus mengatakan, so itu umat RT sebelah Gambece, itu para polemuter-polemuter -pole itu menyerang. Paulus itu memalsukan, merubah ubah karena Yesus menggenapi, tetapi Paulus mengatakan membatalkan. Padahal yang dimaksud, mem, ada kata itu, silakan cari ya, membatalkan hukum Taurat dan peraturan-peraturan ini, Paulus sepakat dengan Yesus ini. Ini tidak tidak dibatalkan, tetapi yang dibatalkan tuh ini. Itu loh, pengertiannya begitu. Peraturan-peraturan tambahan. Peraturan-peraturan nah, tambahan itu. Nah, Paulus itu tidak mendirikan agama baru, tidak. Nah, esensi dari sepuluh hukum ini yang dikembalikan oleh Yesus itu apa? Sepuluh hukum itu satu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, itu hukum pertama dan utama. Peraturan yang kedua, manusia. Kasihilah sesamamu manusia dan seterusnya. Esensinya adalah kasih yang termaktub dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 dan 40. Nah, kembali ke sini. So itu siapa yang yang, yang percaya Yesus itu adalah disebut Christianos follower of Christ dan itulah gereja karena apa siapa yang percaya Yesus disebut ek, so itu gereja itu kan kita betul ini satu tulis dalam bahasa Indonesia Ekklesia, ya. eklesia ek yang dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib nah hubungannya apa Israel dengan gereja ini tadi pak sejarahnya oke okay. Oke, okay, itu dulu. Nah, lalu orang-orang um, bergudul itu ngomong, Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak mendirikan gereja, karena waktu itu gospel belum ada. Siapa bilang? Ayo, saudara jangan bingung ya. Yesus tidak mendirikan gereja. Siapa bilang? Mulut Yesus mengatakan, perhatikan nih, Matius 16 ayat 18. Menurut kamu siapa? Oh, kamu Mesias. Eh, kamu Elia, blablabla. Petrus eh, yang 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 apa namanya tukang mengambil keputusan dulu baru mikir itu malah benar jawabannya engkau mesias gitu ya terus Tuhan ya. mengatakan apa dan Aku pun berkata kepadamu engkau petos batu karang dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan apa jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya dalam bahasa aslinya waduh saya bersyukur dengan temuan kafir ya uh luar biasa dalam bahasa aslinya ditulis apa ini Pak di sini? I will build my church. Ya supaya kelihatan bahasa Inggris agak monyong sedikit Pak. Church, gitu ya. Church. Church. Apa itu Ekklesian. Ekklesia. Eklesia. Church. Congregation. Jemaat sidang jemaat the church gereja. Jemaat Allah katakanlah -kata, jemaat Tuhan Yesus. Jadi Yesus sendiri yang mendirikan gereja. Nah, so itu kan kembali ke cerita Pak Supi tadi Petrus dipercaya sebagai e, paus pertama kan begitu. Ya. Ya, oke okay, no problem. Dan yang jelas kita semua ini sama-sama dasarnya yang sama. Mau Katolik secara organisasi, denominasi atau katolik kita semua itu kan katolik semua sebetulnya. Umat percaya yang umum semuanya percaya Yesus, gereja yang am. Apapun definisinya kita sama-sama dinubuatkan oleh Yesus siapa yang percaya di atas batu karang ini artinya bukan gedungnya di atas pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias Tuhan itulah Engkau adalah gereja Tuhan. So itu kan ada lagu gereja bukan gedungnya gereja adalah kita eklesia, ya? ekaliu Ek orang yang dipanggil keluar. Nah itulah hubungannya Pak sejarahnya dari Israel sampai kita uh, ada juga yang mengatakan Israel rohani Israel rohani Loh Israel rohani yang mana Israel yang rabi ini kan menolak Yesus. Gitu ya? Ya, kita Umat yang dicangkokkan, Pak. Ya, kita umat yang dicangkokkan, kayak atau apa, tapi yang jelas intinya seperti itu. Tuhan memberkati Ibu Kristiannya, silakan. cuma mau ini mau nambahin bener atau enggak, kira-kira. Mm -hmm. uh, kalau negara di dunia ini itu kan kumpulan dari berbagai macam, itu ya. Kalau Israel itu kan beda, dia bukan Tuhan memilih. Negara Israel, Tuhan itu berjanji kepada seorang Abraham. Mm -hmm. Abraham itu menjadi satu negara, namanya Israel. Jadi, itu dia bukan memilih negara Israel, tapi Israel betul. itu terbentuk pada satu orang Abraham. Jadi, Tuhan itu memilih Abraham. Sebenarnya, iya, gitu. iya, betul, tetapi disebut Israel itu saya setuju bukan negaranya saudara-saudara ya tetapi Israel yang awalnya namanya Yakub lalu di, di, diubah namanya menjadi Israel yaitu umatnya bukan negaranya Maksud. ya saudara tetapi karena ada di tanah itu sekarang menjadi negara lah orang konotasinya itu negara sekali lagi kalau kita bicara Israel bukan negaranya ya saudara tapi umat pilihan. oke Dil bu terima kasih Pak Ari Halim, silakan. Uh, iya Pak, uh, mau negurin aja. Uh, pemilihan uh, Israel itu berdasarkan janji Abraham yang intinya isinya dua, yaitu janji tanah dan janji keturunan yang terberkati yang memberkati seluruh dunia. Iya, <tuh> janji tanah sudah selesai waktu mereka uh, nyebrang ke Yeriko, lalu uh, apa? daerah Yudea Samaria dan sekitarnya itu janji tanah sudah selesai. Lalu janji keturunan begitu lahir Yesus selesai janji perjanjian Abraham. Tetapi perjanjian Yesus dibuat lebih besar yaitu kerajaan Allah dan kehidupan kekal. Itulah janji perjanjian baru gitu. Dan itu kita terhisap di situ seperti kata Pak Abu tadi, kita itu dicangkokkan seperti yang ditulis di Roma oleh Paulus, kita dicangkokkan tuh di situ. Melalui Yesus kita dicangkokkan gitu. I, setuju Pak? Ya, uh, Pak Hari. Ya. Ini banyak terjadi perdebatan ya atau diskusi ya, saya katakan diskusi. Uh, ada satu pertanyaan yang sebenarnya menarik ya untuk dibahas nanti suatu saat yaitu Uh, apakah fungsi dari bangsa Israel pada dunia uh, masih tuh masih sampai akhir zaman karena berita keselamatan itu turun wajib lewat satu bangsa ini aja ya gitu jadi uh, nanti yang menarik itu kan karena sebenarnya dari zaman Musa waktu dia mau mati itu dia udah melihat Gitu loh, waduh e, ini kamu sesudah kematian ke aku itu kamu tuh jahat sekali ya. E, pasti kamu itu akan menyakiti hati Allah. Ya kejadian memang begitu Tuhan Yesus lahir, matinya disalibkan begitu. Yang ya. ditolak oleh para imam gitu. Tetapi Tuhan Yesus membuka perjanjian baru. Sunatnya bukan surat fisik, sunat batin nanti janji akan datang kembali janji restorasi kerajaan tapi kerajaannya jadi kerajaan seluruh dunia bukan kerajaan Israel Yakub saja gitu loh tetapi semua bangsa masuk di situ kita terhisap di situ gitu jadi fungsinya Yahudi masih dipakai sampai pemberitaan tentang keselamatan dua orang terakhir yang memberitakan keselamatan itu orang Yahudi hmm. ya, ya. Dan memang bangsa pilihannya, umat pilihan, karena ya pi, 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 pilihan itu hati-hati Pak, kadang diselewengkan jadi istilah politis. Padahal ini karena Tuhan sendiri mengikat diri atas ber perjanjian Dia dengan Abraham itu mau nggak mau lah. Ya. Sebenarnya uh, diselewengkannya itu karena gini orang uh, waktu Tuhan Yesus datang kan mereka dengan bangganya bilang kami ini keturunan Abraham. Lalu Tuhan bilang. Tuhan tuh bisa bikin dari batu ini keturunan Abraham. Kamu jangan nyombong mentang-mentang keturunan Abraham secara daging gitu loh, tapi kamu ya. tidak Betul. tidak membela Allah. Malah bertentangan malah kamu itu kan intinya, Waktu ya. mereka berdebat kan begitu gitu loh. Baik. Jadi, so itu ini, Injil kan. dalam Alkitab tuh kan hanya untuk orang cerdas spiritual. Betul, kalau orang-orang yang tidak cerdas itu terkungkung dengan istilah-istilah yang dia nggak ngerti, lalu dimasalahkan, dan tapi Betul. luar biasa pelajaran kita hari ini ya. Betul, betul. Jadi umat pilihan, termasuk itu tadi, lewatmu, maka bangsa-bangsa akan diberkati, baik keturunan untuk Abraham sendiri, maupun faktanya, kalau saudara ketik ya, penemu-penemu internasional dunia ini, 90% itu Kristen berdarah Yahudi. Wah itu udah fakta. Bagaimana ilmuwan Israel itu kok bisa me, apa ya, sumur dibor tetapi udara ditangkap jadi air itu luar biasa ya kebandian, yeah, kebandian. kondensasi <gitu> oke okay, sebagai closing statement sebelum kita tutup pak Abu Suhbisi ya yeah. oke okay. ja uh, memang pemaparan tidak lengkap yang saya bicarakan tetapi nanti bisa dibaca di uh, file ya ada cukup panjang itu filenya Uh, bisa dibaca sendiri nanti suatu saat ya, akan bisa ditanyakan ya apa yang nggak jelas atau bagaimana atau kalau perlu anda baca juga buku-buku yang sebagai daftar pustaka saya kalau uh, Berkov Eklar itu sangat umum ya Buku sangat umum dan sangat murah meriah bukunya 75.000 ribu 80 ribu di Tokopedia itu Anda bisa baca begitu detailnya ya Nah, cuman harus siap-siap dengan nama-nama bahasa Latin, nama-nama yang yang cukup sulit diingat ya. Tapi intinya begini, jadi apa yang kita paparkan malam ini itu tidak bermaksud untuk merendahkan atau menyalahkan uh, siapapun. Ya. Ini adalah satu sejarah Walaupun pahit untuk salah satu pihak atau pihak lain, ya, tapi ini adalah suatu kejadian yang telah, telah lampau. Kita tidak punya kemampuan merubah sejarah, ini sudah terjadi dan kita harus terima, dan kita sebaiknya belajar dari sejarah, karena orang yang suka belajar dari sejarah itu biasanya akan menangkap kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan orang lain. Untuk tidak diulangi. Semoga pertemuan ini memberkati kita semua, menjadi menambah wawasan, menambah pengetahuan. Ya kalau nggak eh, sempurna ya mohon maaf ya. Jadi Anda bisa perkaya materi-materi tentang itu, tapi sangat baik orang Kristen itu mengerti sejarahnya. Jadi tidak mudah dikacaukan dengan berita-berita yang salah. Itu sering sekarang orang terkacaukan karena mereka tidak mengerti sejarah kekristenan. Main percaya saja, gitu. Misalnya seperti yang sering dilakukan oleh saksi Yehova. Kalau kita baca sejarahnya terjadi saksi Yehova, ini nanti kita akan sampai sesi itu, itu kita akan udah otomatis tidak akan mau terima. Ya, begitu Pak. Ya, silakan Pak Heri. Oke, luar biasa. Jadi sikap dalam belajar di kita di sini tuh beda ya, Saudara ya. Kita belajar menar, untuk menarik pelajaran dan kita belajar untuk membangun. Terima kasih untuk apresiasi apresiasinya kehadirannya dan luar biasa, kita belajar untuk menghargai. Nah, itu tidak mudah, Saudara. Saya dari awal menjadi youtuber itu dari awal. Ini ada Pak Hari Halim, uh, wong Indo itu tahu betul awal-awalnya ikimnya. Yang saya kibarkan tuh persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Beda. Jadi Tuhan kan juga mengatakan sampai soal rumah tangga ya suami istri akan menjadi satu, bukan menjadi sama. Satu itu beda tapi saling melengkapi, saling terima, maka satu. Nah, kalau sama dengan istri saya, saya kan melambai nanti. I, gitu kan. Tetapi mari kita bersatu, beda-beda tapi saling terima. Wah kalau gitu Pak Heri itu beda-beda juga diterima ya. Loh, masa sih kita kan sudah cukup dewasa. Ketika makan mana kerikil mana nasi kan kita bisa membedakan, saudara. Jadi jangan sampai sama piciknya dengan yang lain gitu ya asal telan. Jadi sepanjang engkau mengasihi Tuhan, Yesusmu adalah Tuhanmu, maka saudara adalah saudara sekandung saya. Nah, soal liturgi, soal sejarah, mari kita tarik pelajaran bersama-sama. Begitu. Nah, kalau ada orang yang berbeda dengan saya, saya anggap saya tidak buru-buru mengatakan itu sesat bidat, saya tetap mau duduk bareng sama mereka. Karena apa? Saya sudah cukup uh, percaya dan memiliki dasar yang bagi saya hasil eksegesa yang sangat alkitabiah. Nah, kalau itu beda, saya anggap mereka belum waktunya atau belum nangkap maksud saya suatu hari pasti mengerti. Nah kalau sampai akhir zaman sampai mati dia tidak sama maka itu adalah tanggung jawab pribadinya kepada Tuhan sehingga kita tidak berantem satu dengan yang lain. Wah abu-abu kok -abu, oh tidak? Itu kebijaksanaan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami bersyukur, Tuhan, untuk agamu. untuk pertemuan hari ini, diberkati, Pak Abu Subi, diberkati semua yang ada di room. Demikian juga siapapun yang uh, belajar materi ini, setiap kami menghargai satu dengan yang lain, diberkatilah sejarah masa lalu yang menjadi akar iman kami saat ini. Kami bersyukur namamu dimuliakan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang Agung itu. Haleluya! Amin. Shalom semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Pak, Heri. Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Selamat malam Bapak Sampai. Ibu, selamat istirahat Terima kasih. Tubuh kita Apollo 3 Indonesia. Mendengar, belajar untuk membangun.